night with you. I would rather lie to you. So you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the in a way you do.
Makan rendang belum ini? Woi. Sabar mi, guys. 2, 3, 4, 4. Di for Dien apa toh? Kenapa Dien? Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku juga ya, minal izin wal faizin, maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun itu ya. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke? Udah galau aja, baru lebaran pertama si Diana udah sedih aja gak dapet THR. Kamu Diana kah? Aduh. Ini tidak gratis ya, ini bayar. Oke, okay. Ini sewa room, tidak gratis. BTW ada THR kami, udah habis THR mami, udah habis THR ya. Bar mami mau opening dulu, bentar ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi kita pada malam hari ini. Ini di update pertama. Ini aku udah kena spam sama mereka ya. Padahal aku lagi tidur enak banget nih, tapi anak-anak udah pada spam, pada mau main katanya. Udah enggak apa-apa ya. Di mana kalian juga sudah kena dari satu player dari tim biru ya, udah berhasil dijatuhkan. Kali ini dengan adanya satu player di mana Dims. Udah berhasil menumbangkan satu player aja di sana bersama dengan seorang Linux 3 player terjatuh. Kali ini udah mulai coba dieliminasi dan first blood. Kali ini 1-0 skor sementara berhasil diamankan. Balas WA sabar dulu L, bentar L, sabar L, baru bangun L, bentar dulu. THR-ku 600.000 Miwi di. Ya, mami gak dapet THR apa-apa tau. Sabar L, tunggu L, sebentar L, sebentar L ya. Nanti tak bales L, slow aja. Slow L, slow. Hello Mi, hello. 100 aja gak banyak-banyak. Kan kalian masih bocil nih ya, banyak yang ngasih THR. Kalau Kak Bibi gak ada yang ngasih THR loh. Siapa yang mau ngasih ini? Dah lah. Oke, kita masuk dari seorang Haifa mau DMG. Ada kok mati cu, gak tahu juga kenapa bisa mati ya. Satu play dari kanan kali ini dia mau coba langsung ke pipelanking. Tadi mungkin kalau coba datang knock satu dijatuhkan. Ada satu takeover yang bagus banget didapatkan oleh tim biru. Di sana sebuah tembak akan diperlukan. Tapi Linux juga di sana, dia swat per blood. Satu player juga di sana sudah berhasil untuk dieliminasi. Tapi bakal coba persiap kembali dari kanan. Dimana satu player juga dia bakal coba menjadi last man standing. Dimana Haifa mau DMG jadi santapan oleh seorang Just Hans kali ini. Dan berhasil dieliminasi dengan skor 1-1 sementara di sana. Halo Mi, halo semuanya, makasih sudah follow. Minal izin wal faizin semuanya ya. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Aduh. Lancar banget ngomongnya. Apa tuh? Assalamualaikum, minal izin wal faizin. Jangan ngantuk ya Mi. Oh, slow aja, slow. Enggak ada mami ngantuk, tidurnya udah ya. Kalau kurang tidur lagi nanti, tapi beres kerja. Makasih Chili, thank you. Oke, okay, so kok mati cu bersama Dims juga bersama dengan Pat Pedesat. Sekali ini satu pohon keluar di mana Legend di sana. Bakal coba masuk lagi yang pada akhirnya. Kali ini sore yang Just Hans. Bakal coba datang lagi semua pergerakan di mana Haiva, mode MG. Ada Linux juga di sana di mana Just Hans. Kali ini dia mulai coba masuk Petro Blast. Kali ini dari kanan. Sementara satu playernya udah mulai coba didapatkan kembali di mana Just Hans. Kali ini bersama-sama Linux masih bakal coba bersiap. Karena ternyata mereka mau coba konten dulu nih bau-bau. Ada bobo mau konten dulu nih. Makasih Chili, thank you. Terima kasih Chili. Oke, okay, next one itu dia. Kita sudah bakal coba masuk lagi. Tapi pada akhirnya sebuah tembakan dari seorang Haiva mode MG. Sementara sudah akan ada komati cu. Kali ini satu player, dua player tumbang dari tim Orange menjadi satapan akhir. Karena ternyata seorang MZ sekali ini udah mulai coba melakukan satu upaya pergerakan yang gimana pada akhirnya terjam setelah serampan mode sat dan 2-1 skor sementara berhasil diamankan. Terima kasih yang sudah follow, thank you. Apa fals? Raro. Oke, okay, kita masuk lagi di sana di mana kalian juga sudah kena depan mode sets ya. Tapi awas, ini bakal jadi satu take yang cukup sulit juga. Karena pada akhirnya ada beberapa player yang udah mulai coba konsisten terlebih dahulu. Oke, okay. Dimana kita sudah harus melihat serampan mode sets. Kali ini skor tertinggi adalah serampan dengan 3 poin eliminasi sebagai MVP dari kanan ya.
Sementara sudah ikutin seorang Linux juga yang dimana dia udah berhasil dapetin 1 poin eliminasi dengan 1056 damage ya. Ayo so Haifa mode MG kayaknya dia bakal coba parkour dulu dengan adanya satu player yang udah mulai coba didapatkan kali ini. Tapi setelah juga disana udah mulai coba diterima dengan adanya satu informasi dimana Legion. Legion juga disana udah mulai coba berkasih lagi karena Just Hands kali ini udah mulai coba masuk lagi. Tapi satu playernya coba didapatkan dengan adanya satu player kembali tapi udah bakal coba ditembak kembali dengan adanya satu player tapi masih bakal coba diterobos lagi dengan satu informasi tapi awas itu dia sering Just Hands tapi tiga player juga di sana udah mulai coba didapatkan kali ini so satu player aja dimana sudah kena ada satu informasi yang udah mulai coba diterima dan satu player kembali tapi masih bakal coba digocek Linux kalau dua player langsung dieliminasi dan double kill dua skor sementara kali ini berhasil diamankan. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Oke, next one itu dia kita sudah bakal coba gas lagi tapi awas ini bakal bahaya banget di sana. THR pun 600.000 bodoh amat ah pamer THR bias ya mah. Aduh, kamu teh pamer THR aja nih. Kak Bibi enggak ada yang kasih THR nih gimana ceritanya nih? Oke, next one itu dia kita sudah bakal coba masuk kembali ada seorang legend juga bantai 22. Aduh, ini masih 50-50 ya. Belum ada yang lebih keras daripada sebelumnya karena kok mati cu juga di sana udah mulai coba reset lagi Dims. Esas gun Reaper tapi gameplaynya belum nge-Reaper nih ya. Dims tapi pants juga dari Canon Legend juga di sana. Ya dimana kalian juga sudah kena ada satu player lagi mencoba masuk karena ternyata seorang Just Hands kalau dia mulai coba bersiap lagi mencoba masuk dari kanan tapi satu player udah mulai coba di swan to planking kali ini dari kanan masih ada satu popopan global mi aku DWN nanti aku bales ya aku baru bangun nanti tak bales oke tenang Oke, satu player yang sering Just Hands kali ini. Tapi MZF juga di sana dia mulai coba persiap lagi dengan adanya satu player first blood di sana masih bakal coba masuk dia seorang Haiva mau di MG kali ini. Bakal coba diterima kembali dengan adanya satu player tapi awas solo bisa ya solo bisa oke okay? Solo bisa duo bisa ya ini juga bisa 66 juga bisa tergantung aja kalian requestnya mau main berapa ya. Oke, okay, kita masuk kembali ke sana seorang Legion dan Haver juga di sana udah mulai coba terkena dan dua player tumbang. Kalian masih di last man standing dari seorang Pan di sana. Halo Kak, halo. Tadi mana Pan mode sudah tumbang tapi dari tim Orange kali enggak mau kalah. Sebenarnya dari segi set itu lebih serem dari tim biru ya. Tapi awas loh, ini tim Orange bisa comeback loh dia. Gue mau Kak solo aja boleh ya. Kamu solo sama temen deh. Soalnya kalau sewa musuh dan kamu itu harus jadi satu. Paham gak? Bayarnya bukan kamu bukan satu-satu ya, bukan per orang. Tapi bayarnya kamu solo, dia solo juga gitu loh. Jadi kamu satu-satu. Satu-satu itu satu dari kamu, satu dari dia juga musuhnya ya. Jadi kalau sewa itu room itu punya kamu semua, musuh dan kamu. Live YouTube enggak kan itu di layar udah ada bacaannya. Itu live YouTube ya. Oke, next the one kali ini dengan adanya satu player kembali lagi di situ dengan adanya sebuah upaya terjadi. Tapi di sisi lain juga di sana yang dimana kalian juga sudah kena ada satu player udah mulai coba didapatkan kembali. Tapi awas itu dia, satu buah tembakan kali ini udah mulai coba diterobos dari arah kanan. Tapi sebuah tembakan dimana first blood dimana AR juga di sana udah mulai coba didapatkan kali ini. Satu player juga di sana udah mulai coba didapatkan kembali. Tapi awas itu dia sedang Linux setengah di arah juga di sana sudah berhasil tumbang. Legend last man standing bahaya banget kan Haiva. Bagi coba datang di sana bersama dengan Komachi. Panu dia menjadi satu lock oleh tim Orange. Tapi Haiva bakal coba menghancurkan pergerakan tersebut dimana kok mati cu juga udah mulai coba reset kembali tapi awas Haiva kok mati cu juga di sana udah mulai coba bergerak kembali dengan adanya satu player tapi masih bakal coba ditembak lagi so satu playernya dari kanan sebuah tembakan terjadi yang udah mulai coba masuk dari kanan dimana kok mati cu Haiva oke satu player tumbang dari tim Orange menyisakan satu player aja kali ini apakah dia bisa untuk mengembalikan sebuah keadaan karena tim biru tersisa dua player dimana dia bakal coba healing dulu. Halo Mami, halo. Mami nggak mudik nggak? Ada satu player dari kanan kali ini sementara Just Hands setengah di atas tapi Legion masuk dari satu kaki dari area bawah dan langsung dieliminasi begitu saja ya. Oke, okay, next one itu dia.
Di mana kalian juga sudah kena ada satu player yang udah mulai coba didapatkan, tapi satu player dari Ko Matichu kali ini bakal bahaya banget karena ada Panmodiasan dan Haiva Judy sound yang udah mulai coba riset lagi. Tapi dari seorang Pan Sugiri sama seorang Legend dan Just Hands. Elsa babak 7/13, 3-3 skor MVP ada di tangan seorang Pan dengan 5 poin eliminasi, kemudian Legend dengan 7 poin eliminasi, 2530 damage. Itu nomor WA ya, itu nomor WA ya. Sengaja aku pasang nomor WA. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, Marsha, mohon maaf lahir dan batin juga. Itu sengaja pasang nomor WA karena moderatorku lagi pada pulang kampung. Tapi nanti kalau misalnya moderatorku udah selesai pulang kampung, mungkin aku langsung ke tele kayak biasa ya. Oke, kita masuk kembali di sana, di mana satu player nyawas itu dia mencoba persiap lagi, tapi satu inisiasi yang udah mulai coba didapatkan dari seorang Hive mode MG. Di mana seorang Just Hans kali ini dia mulai coba terobos lagi mencoba masuk sebelum seorang Linux. Ada seorang Bang di sana dia 3-4 support sementara kali ini berhasil untuk diamankan. Anjay, kelas banget. Oke, kita masuk kembali di sana, di mana seorang Legion ada Just Hand, ada MZ Excel di sana. Yuk, udah 3-4 skor. Cara masuknya gimana? Ini sewa ya. Ini sewa, oke. Okay. Oke, kita masuk dari seorang Haiva, tapi kok Matichu dia sudah Diems dan Legion juga. Satu player juga udah mulai coba didapatkan karena ternyata Legion dan Just Hand sekali ini. Awas MZ juga di sana bersama dengan seorang Linik. Ini biasanya anak-anak nih sekarang lagi zaman bikin konten SS boyah ya kan, terus pakai caption nggak mampu sewa CR kah, sampai pakai CR biasa ya, kayaknya lagi tren kayak gitu nih aku lihat-lihat sekarang ya. Halo Mami, hai Ian, halo, selamat malam Ian. Yuk Haiva kali ini bisa nggak dia masuk di situ? Linux Adepan juga mencoba reset lagi, tapi Just Hands kali ini satu player dia mulai coba didapatkan kali ini. Sebuah pergerakan L, sabar ya L ya, bentar ya. Oke, kita masuk lagi di sana, masuk di mana kok Matichu kan Haiva mau di MG. Dia tuh sudut sempur lah, kiri di sana setengah daerah hal ini ya. Langsung dijatuhkan double kill, babak 8/13, 3-5 skor sementara berhasil diamankan. Aduh, halo sama Mami. Halo Mami, halo Mims. Halo. Halo Kak Hayens. Welcome semuanya. Oke, kita masuk lagi di sana, di mana sudah ada seorang Legend, ada Jason dan MZ dan Linux juga. Tapi 35 siapa yang bakal winner di sana? Absent me, welcome sales. Jago cewek aja. Hai Kak, halo Celia. Udah lebaran belum? Enggak lebaran, aku tidur. Enggak kemana-mana aku. Aku tidur aja udah, enggak ada lebaran-lebaran ini di hidup. Aku tidur aja. Oke, kita masuk di Ocelain Games juga, tapi Pan Modesat bersama dengan seorang Haiva mode MG. Ada kok Matichu di sana udah mulai coba persiap lagi dengan adanya satu player, tapi Ocelain Games juga babak 9/13, 3-5 skor sementara. Adanya satu player lagi. Halo Boon, how are you? I'm fine, thank you. And you? Oke, Pan juga disana bersama dengan seorang Haiva. Kali ini bakal coba datang lagi bersama dengan Ocelain Games, tapi Legend bakal coba bersiap dari kanan dengan adanya satu love dari satu Popan Global kali ini, tapi dari MZ Knock One. Kali ini satu player dari tim biru sebenarnya menjadi santapan yang cukup lezat. Haiva di sana menyadari ada satu player yang cukup kritis dari area dalam Popan Global. Coba ditatakin lagi sementara seorang Haiva. This one to planking dari kanan kali ini coba dihancurkan, di mana Pan Modesta ini coba di sana tarik mundur luar. Satu player Jamso diberikan bersama dengan seorang Haiva. This one double kill di sana. So satu player aja dari kanan kalau dia mulai coba diterobos kembali mencoba bersiap dengan satu tembakan, tapi salah satu pun dari seorang Haiva dia sudah di sana, tapi satu player ini disebut triple kill, 4-5 skor sementara di amankan. My name is good. Oh yes, so thank you for join for life. Yes, siapa namanya? 3114. Salam Kak dari Aceh, jauh kali dirimu dekku dari Aceh ya, salam kenal kembali ya. Oke, next one itu dia, kita sudah bakal coba masuk kembali, di mana satu player di sana udah mulai coba disadari keberadaannya. Memang harus ada satu backstep yang bakal benar-benar konsisten ya, karena ini harus menjadi sebuah celah dari beberapa player yang mungkin masih bisa untuk dilakukan. Tapi kita udah sama dari seorang Pan mode Sat good, itu dia dari seorang Pan jadi sama bersama dengan seorang Haiva mode MG dan kok mati cuy dia masuk di sana. Yuk bisa Kak, salam dari salam dari Surabaya, salam juga Surabaya. Oke,
Oke, kita masuk ke malu serang mungkin tetap mencuri soal dia mau coba bersiap untuk masuk ke tiawas dari rekaman karena ternyata satu player jadi soal dia mau coba ditembak kembali dapat satu player dari kanan tapi seorang Haiva di sana bersama seorang Dims ada pen mau disatu di sana bersama dengan seorang Haiva modem G satu player aja bisa dari keberadaannya kali ini karena ternyata Just Han satu player jadi soal dia mau coba ditembak kembali namun cukup berbahaya karena seorang Haiva modem G ada seorang Legend juga di sana benar-benar bakal menjadi satu buah celah dari sebuah pertemuan yang dimana kali ini juga sudah kena ada satu playernya di mana Pansu di sana di mana seorang Haiva kali ini so Pansu dia mulai coba persiap dua pull tersisa akan ke match point di ponis oleh tim Orange karena mereka dia mulai coba persiap Legend yang coba masuk dengan satu tembakan namun dijatuhkan di sana. Om ya bangku gak main tidur. Salam dari Superdeng, salam kembali. Salam dari Jakarta. Salam. Kalian gak pada lebaran gak ini? Udah jam 9 ya ternyata. Kalian tidak pada lebaran-lebaran gitu. Oke, seorang Linik juga di sana. Ya ampun, itu si Linik pingsan ke bawah ya. Tapi awas, dari seorang Linik juga di sana sebuah tembakan dan rata. Yes. Langsung dieliminasi begitu saja. Salam di Bandung. Salam kembali, atuh. Salam kembali, guys. Selamat datang dan how are you today? I'm fine. Tanah bumbu. Dari mana tanah bumbu itu? Tanah bumbu itu dari manakah engkau berada ya? Apa anjay? Sabarlah pian, astaga. Oke, kita masuk kembali di sana dengan adanya satu player kembali, tapi di sisi lain juga di sana udah kena seorang Legend. So Legend juga di sana udah mulai coba masuk dia seorang Just Ham. Saya salam dari Karawang. Iya, guys, salam ya dari manapun kalian berada, salam, oke. Okay? Kita coba masuk kembali di sana di mana kalian juga sudah kena Kendari itu mana? Sulawesi ya. Dari daerah mana, Dek? Sulawesi atau Kalimantan? Kendari Sulawesi di pasar ya? Daerah sana bukan? Oke, okay, kita sudah bakal coba masuk ke Bogor macet ya, di puncak macet ya. Oke, okay, kita masuk dari serampan Modesta tapi yang masuk juga di sana yes first blood kali ini di mana sudah ada satu pertemuan babak terakhir harusnya. Tapi tim biru kayaknya mau comeback mau kalah bener kan? Also out, also ya 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 baiklah ya. Oke, okay, kita bakal coba masuk kembali lagi di sana yang gimana kali ini juga sudah kena ada satu playernya coba masuk dia selang Haiva dan kok mati cuy satu kesempatan terakhir tapi gak jalan-jalan angga ya mami udah bangun tidur barusan ya kan udah ya udah bangun tidur langsung kerja langsung investor udah gitu aja. Kak saya warung boleh, nanti yang udah ngechat direspon sama Kak Baby. Sabar, kalau belum direspon berarti masih ada antrian ya. Kalau udah direspon berarti antriannya udah habis. Gitu aja, jadi kalian sabar aja ya. Oke, next one, kita bakal coba masuk kembali dengan adanya satu player kali ini. Tapi awas, karena ini menjadi sebuah celah yang udah mulai cukup bahaya. Karena adanya satu tembakan yang mungkin masih bakal coba bisa kita ponis dari beberapa player terdiri. Dia mulai coba didapatkan kali ini. Satu player juga di sana dia mulai coba didapatkan kembali tapi sebuah pergerakan di sana masih bakal coba divonis bisa dari keberadaannya yang udah mulai coba masuk karena ternyata Teams. Teams juga sudah stombang kalau mencoba masuk di terobos dari bawah tapi dua player tersisa. Ya ampun, ada match point dia bakal bakal dikit sepertinya karena ini dia. Satu player juga di sana dia mulai coba ditembak lagi tapi dengan adanya satu pergerakan juga di sana masih bakal coba ditembak. Satu player dari rekanan kali ini masih menjadi sebuah informasi yang cukup tricky ya. Satu player yang cukup berbahaya. Nah ternyata kita sudah harus menelan di samping adanya Amz atau Bogin X juga disana 2 plus 3 mencoba masuk dari kanan. Tapi sebuah tembak yang disana dia bakal cukup berbahaya. Dia suan satu player kali ini dia mulai coba disana di kamar di Amz ya. Lalu ini juga disana di scoot double kill dimana Soren Diem juga sudah berhasil untuk di closing dan di eliminasi begitu saja ya. Gitu aja ta, apa Debi? Halo, salam dari Sumedang. Oh, berarti banyak orang Jawa Barat dong kalian ya. Kalau dari Sumedang ini banyak orang Jawa Barat berarti dong. Oke, okay, so diam segini sama dimana Pangs Modesta dan serang Haiva dan kok mati cuy. Kalau ini yuk kita udah mau coba riset lagi. Coba dikretek-kretek satu kesempatan terakhir. Karena Pan masih unggul dengan menjadi MVP di sana dengan 12 kill. Legend juga di sana dengan 10 kill 4141 damage. Sementara serang Pan juga di sana dengan 12 kill ya 4419 damage ya. Maafin aku ya kak ya. Iya, yeah. Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
Oke, kita langsung ke menu seorang legend juga di sana, dimana kalian juga sudah ada satu play dari sering Jazz Hands kali ini, dimana MZ juga dia mulai coba siap lagi mencoba masuk dimana seorang legend dan Jazz Hands bentai bang berlas babak ini tumben banget ini sih alamanya lama al. Oke, satu play dari kanan juga disana dengan adanya satu player tapi mencoba masuk dimana pan mode survival kali ini, yuk langsung aja diterobos gas kan di sana tumben banget sih alamanya lama nih. Halo Kak, salam satu untuk Abi Weekend. Salam, bentar ya Hijrah ya. Kalem ya, slow ya. Aku tahu kamu sewa, Ro. Sewa kok. Bentar ya. Bentar ya, Hijrah. Slow ya. Wait ya. Double kill. Win. Ah, kan? Udah. Oke, okay, next one kita udah bakal coba masuk di mana kita bakal coba bertemu dengan seorang legend dan Just Hans kali. Kan ya? Dan kita bakal coba masuk di sewa room yang selanjutnya. Oke. Okay. Hijrah dulu apa Apis dulu ya tadi ya? Yang duluan masuk dananya si Apis dulu kayaknya. Ya aku mau satu-satu bentar. Ini kalau satu-satu, versi satu-satu nih sewanya. Jadi musuh dan temen itu dari kamu. Halo Mi, hai. Halo. Halo Bangga. Halo Bangga. Yang udah chat nanti Kak Baby respon ya. Nanti setelah antriannya beres baru Kak Baby bisa respon. Kalau belum beres ya masa iya Mami udah respon lagi? Kan gak mungkin. Oke, okay, kali ini ada one by one yang terjadi di mana ada seorang triple four dari seorang Myvi. Kemudian ada triple X dari Kaivan dari tim Orange. Kali ini untuk seorang Myvi sendiri, dia adalah salah satu player yang sering sewa room di tempat kita ya guys ya. Mantap jiwa Myvi. Oke, okay, kita bakal coba gas kayaknya dibuka di round pertama itu di area dari arah sip.
CPR. Terima kasih yang sudah follow, thank you. I guess so, dia sama my VN bakal coba nunggu mau diajak konten dulu atau langsung diterabas aja nih, langsung di opening dikasih 00 dan akan ada satu tahun ting dari seorang my V di sana. Oke, coba bersiap, kali ini dari seorang my V yang udah mulai coba gas lagi dari kanan. Kali ini masih menunggu pergerakan dari satu player dari tim orange, awas atau sering Kak Iwan juga di sana. Di mana Kak Iwan juga di sana, masih bakal cukup solid melakukan satu play jam, tapi cukup sekarang tinggal beradu aja dan selesai. 1-0 skor sementara, kali ini berhasil di aman. Oke, mau THR gak Mi? Weh, emang Leon mau kasih Mami THR apa Leon? Ya ampun, simpen aja nah buat Leon ya. Gak usah lah, kalau gak ada gak usah kasih Mami THR ya. Oke, okay, satu player aja di sana dan seorang Mavy. Kali ini babak 2/13, 1-0. Tapi Mavy udah mulai coba mengamuk, udah ada global. Cek chat ntar Mi siap, nanti Mami cek ya. Sabar ya, ini belum selesai soalnya dik, ya kan? Belum selesai antriannya, jadi belum bisa di rest dulu ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali. Mi, kalau mau sewa di TF dulu. Iya dong, TF baru masuk IDPW ya. Oke, kita masuk kembali di salah seram Mavy. Kalau ini satu pop-upan global yang udah mulai coba masuk dari sudut sebelah kiri di sana. Oke, mulai coba bersiap se-Mavy. Ada sesuatu player dari seram Kaivan juga di sana. Dengan ada seram Mavy juga mencoba masuk dari kiri juga di sana. Dia mulai coba reset lagi. Sesuatu player juga di sana, dia mulai coba dapat tapi langsung dicatok oleh seram Kaivan. Dan satu-satu skor sementara. Mami mau sewa, Mami kasih nomor Mami tapi jangan disepam, Mami masih ada antrian ya. Kalau kalian sepam, Mami nggak bales malahan. Oke, okay? Mami kasih nomor Mami tapi sabar sampai Mami respon ya. Kalau kalian sepam, nggak bakal Mami kasih ya. Masih ada antrian. Oke, okay? Awas aja kalian, dikasih nomor disimpan, jangan untuk sepam-sepam ya. Ini aku sewa besok siap, oke? Okay? Awas kalian, tak libas kalian ngespam Mami ya. Ntar dulu deh, tak kecilin dulu IQ-nya guys. Kalian nanti, kelihatan kan? Mata kalian masih bagus kan? Oke, okay, kita masuk lagi kali ini dan serang ke Ivan. Sewiting, oke, okay, dia mau emot dulu sebentar dulu. Kak Ivan, kamu yang gak bayar jadi maybe yang bakal aku spek di sini. Salam dari Garut, siap. Oke, okay, kita masuk kembali di sana dan serang maybe. Tapi salah sebuah pergerakan juga di sana yang gimana kalian juga sudah kena ada satu player yang udah mulai coba didapatkan kali ini. Tapi satu player juga di sana yang mulai coba ditembak jadi serang maybe. Kalau ini satu playernya udah mulai coba ditembak lagi on press dari sudut sebelah kiri. Sementara serang maybe udah mulai coba bersiap kembali untuk coba masuk dari kanan sebuah tim akan bertubi-tubi tapi masuk 2-1 skor sementara berhasil diamankan. Iya ya. Oke, okay, kita sudah bakal coba masuk kembali dengan adanya satu player yang udah mulai coba gas di sana karena seorang Mavy bersama dengan seorang Kaivan mencoba gas lagi. Sabar ya. Kata Mami bilang apa? Sabar, masih ada antrian. Iya, Mami ladenin kok, tenang aja. Mau sampai jam berapa Mami ladenin ya, tapi sabar. Oke, Kak Ivan Juni sana gimana? Sudah yang seram Mavy, yuk. Bentai Mavy, itu si hijrah aja mau sewa dia ya. Dia sabar banget ya. Sabar banget dia. Oke, seorang Mavy Juni sana udah mulai coba masuk kembali. Karena pada akhirnya kalau dia udah mulai ada satu pop-upan global. Sementara seorang Mavy Juni sana bakal coba lock lagi. Adanya satu player judi sana di mana seorang Mavy juga dia mulai coba reset dengan Mavy dari kanan judi sana. Immortal player dead betin siap. Aku yang sangat sabar. First time dia, kamu sangat sabar ya. Mana dia langsung sangat sabar kamu? Pasti kamu ikut menjadi salah satu orang yang spam itu. Iya El, mohon maaf lahir dan batin juga El. Min mau nyewa yang bodo amat lah Nem. Sampai Mami ngejelasinnya udah dibilang antri. Ya slow aja ya. Udah dibilang antri kamu ya. Oke, okay, kita bakal coba masuk kembali lagi situ dengan adanya satu player. Tapi kalau ini juga sudah serem Mavy. So, Kak Ivan jadi sana udah mulai coba gas lagi. Yuk, Mavy, kasih bantai Mavy. Oke, okay, kita sudah bakal coba gas lagi di situ dengan adanya satu player kali ini. Dan adanya satu inisiasi yang juga sudah bakal coba didapatkan. Kali ini satu informasi dari seorang Mavy. S1 itu dia, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu poin lagi.
termasuk dengan adanya sebuah celah atau seramai IV di sana masih mau coba diterabas dari kanan pop-popan di awal. Udah mulai coba diberikan satu player dari kanan, kali ini udah mulai coba diberikan kembali sesuatu playernya. Masih bakal coba didapatkan kali ini dari seramai IV. This one itu dia satu player masih bakal coba diterabas dari kanan. Sementara seramai IV di sana masih memberikan sebuah tembakan yang cukup sakit. Makasih Koi, thank you. Ini aku sewa malam itu siap. Oke, okay, so satu player di sana udah mulai coba divonis kembali. Satu player di sana mana sudah berhenti dan langsung dijatuhkan first blood kali ini. Berhasil diamankan dan 3-2 skor sementara. Ya. Oke. Okay. Next one itu dia, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi like, dengan adanya satu player tapi serem maybe di sini bakal bahaya banget antri bocil. Nih, bio mami yang ini kan, iya, yang real nomornya kelihatan, benar, pinter banget. Kok kalian pada pinter habis lebaran ini? Jangan-jangan pada dapet THR nih. Tumben banget pada pinter. Oke, okay, kita masuk kembali di sana serang ke Ivan, tapi serang maybe juga satu lock dari Popopan Global. Satu pergerakan juga di sana dia mulai coba dilakukan kembali, tapi awas ya. Dari kanan juga di sana ada satu pergerakan yang dimana kita sudah harus melakukan lagi satu lock. Di sana masih bakal coba masuk kembali lagi. Abis itu lanjut di sana udah mulai coba reset lagi dengan adanya satu player dari kanan mencoba bersiap, tapi first blood kali ini berhasil diamankan ya. Yes, itu dia triple score sementara kali ini. Masih bakal coba diamankan kembali, tapi awas itu dia. Kita sudah harus mulai reset ya, serang Kaivan bersama dengan serang Maivy di mana 3-3 score sementara. Ini moderator kok nggak ada yang masuk ya, parah banget ya. Oke, kita masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player yang mencoba masuk di Good Maivy bersama dengan Soren ke event kali ini. Tahu dia akan ada satu inisiasi juga di mana babak 7/13 this one 3-3 skor dia mulai coba masuk kembali tapi awas ya. Tapi di sisi lain juga di sana bersama dengan Soren Maivy, tapi Soren ke event juga di sana dengan adanya satu player itu dia. Langsung dia harus masuk lagi di sana dengan adanya sebuah tembakan kali ini dengan satu inisiasi. Yang mulai coba didapatkan karena ternyata seorang Gavan bersama dengan seorang Maivy kali ini. Mami minal izin wal faizin, minal izin wal faizin juga, mami juga minta maaf ya kalau banyak salah sama kalian ya. Emang banyak gak? Kalian ada banyak banyak alhamdulillah. Ayo loh, mau kenapa, mau apa Nems, banyak antriannya, banyak, mau apa kamu, mau sabar. Banyak antriannya, kamu harus sabar ya. Oke, kita masuk di Asura Maivy kali ini bersama dengan Soren Kaven. Lock dari satu pop-upan global yang benar-benar bagus banget. Tapi 4-3 skor ini harusnya no settingan point. Kalau settingan memang gak enak banget dilihatnya, agak sedikit janggal ya. Lebih tepatnya memang agak sedikit sulit gitu untuk satu pergerakan kembali. Tapi pada akhirnya kita sudah harus vonis dan reset lagi. Tapi awas ya, dengan adanya satu player, dengan adanya satu upaya yang terjadi dari Soren Maivy di sini, gak tahu kenapa ini poinnya jadi sama-sama ya, jadi se-50-50. Agak seperti bahkan terjadi lagi di sini dengan adanya satu player yang udah mulai coba didapatkan. Tapi satu playernya mencoba diberikan satu player kembali, dan this one first blood 4-4 skor sementara. Kalau ini berhasil diaman ya. Oke, okay, next one itu dia, kita bakal coba masuk lagi seorang Kaivan di situ babak 9/13, 4-4 masih menjadi satu babak pertemuan dari dua player yang ada. Sementara seorang Kaivan juga di sana dia mulai coba reset lagi karena so this 4-4 kali ini. Mereka udah mulai coba bersiap lagi untuk masuk di sana dengan adanya satu celah, tapi nggak tahu ini kayaknya bakal jadi settingan, bener-bener settingan ya. Apa tuh, aku adanya Bang Al, siap. TF-nya di nomor itu nggak ada, tidak ada, aku suruh TF sebelum aku kasih nomorku secara pribadi ya. Tidak ada, aku suruh tanya pakai nomorku pribadi, tidak ada. Nanti aku respon chat, kalau kamu dapet antrian, kamu bakal aku kasih nomor DM aku, baru kamu TF, gitu sistemnya. Selama aku belum bales, jangan so tau ya, nanti so tau pada nge-TF, pada apa, gitu-gitu. Nah, ujungnya bahaya nanti. Oke, kita masuk di Asuran Kaivan bersama dengan seorang Maivy juga. Yuk gas, Kenvi, udah 45 aja di sini. Harusnya risetnya lebih jago sih ya, karena dex poinnya kalau jadi 50-50 jadi 6-6 ini bakal jadi satu poin yang bakal sulit untuk menentukan siapa pemenang. Bisa jadi lawan, bisa jadi yang sewa. Kalau lawan yang dapat berarti dia yang dapat SS-an win boy ya. Tapi kalau kamu yang dapat bisa jadi kamu yang bisa dapetin tag SS boy ya. This one itu dia coba mainin emotnya terlebih dahulu. Sementara seorang Kaivan ini kalau kalian pada sewa mainnya serius ya, jangan settingan poin ya. Kalau settingan poin gak seru jadinya ya.
Okay, next one itu dia seorang Kaivan kali ini dengan adanya satu player lagi, satu informasi juga di sana. Udah mulai coba ditembak karena ternyata dia seorang Kaivan. Satu popan peluang juga di sana. Udah mulai coba diterobos lagi dari kanan, tapi sebuah upaya yang terjadi. Tapi kita sudah menemukan di sana dengan adanya satu player, tapi itu dia dari bawah Kaivan tuh kan. Baru aja gue bilang, Dis, kamu ngetaunting orang, biasanya poin tersebut bakal membuat kamu kesulitan. Yang dimana pada akhirnya kamu harus segera riset dimana seorang maybe. Kali ini ada satu player aja dengan satu medikasi yang udah mulai coba didapatkan. Tapi sebuah tembak yang terdiri first blood dan match point terjadi. Bener kan? Terima kasih yang sudah follow. Thank you. Oke. Yuk kita bakal coba masuk kembali dari seorang ke event kali ini. Tapi awas ya, disuruh Mavy juga. So ada satu player yang dimana Mavy bersama dengan seorang ke event kali ini. Ini cukup sulit karena ada satu distraksi yang dimana kita masuk di babak 11/13 round. Untuk segi skor sementara ke event jauh lebih unggul ya, dimana kita sudah harus met Mavy dengan perselisihan damage ada di 100 poin. Halo Indonesia, I'm from Jakarta. Wow. You from Jakarta, I'm from in Indonesia, okay? Apalah si Soyo ini bahasa-bahasa Inggris? Kayak gitu kok Broto ya. Kok enggak temenin Mami kau para kali kau memang. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi sedengan dengan seorang Kaivan. Kalau ini mencoba masuk lagi dari kanan sementara Kaivan sudah mulai coba reset terlebih dahulu. Ada salah satu player jadi sama satu popan global bat Kaivan. Satu babak lagi sih kok dengan adanya satu player lagi mencoba didapatkan, bisa nggak masuk? Bisa sih, harusnya sudah disuruh maybe masuk kembali dari kanan. Satu press di sana, on press lagi. Satu tembakan terjadi lagi dan mulai coba dibukakan. Namun first blood kali ini berhasil diamankan. THR belum turun. Error Mira, error. Okay, next one kita bagi coba riset lagi, tapi awas ya. Jadi satu player yang udah mulai coba didapatkan karena ternyata kita sudah harus melihat kembali satu upaya yang terjadi kali ini. Tapi awas ya, di mana maybe di sana dengan babak 12/13 yang udah mulai coba riset lagi. Terus satu player di sana bakal disadari keberadaannya mencoba masuk. Sementara seorang maybe juga di sana. So dia mulai coba riset kembali dengan adanya seorang Kaivan. Kali ini dia mulai coba didapatkan, tapi satu playernya di sana bersama dengan seorang Mavy satu kesempatan terakhir. Kali ini menjadi sebuah pemenang. Awas itu dia. Selamat lebaran Abel. Oke, kita masuk dengan seorang Mavy juga, tapi awas tengah dia dan 141 EXP. Masih cukup low di sana, dimana seorang Mavy juga dia mulai coba bersiap lagi mencoba masuk bantai. Tapi awas di atasmu bro, kepala dislock double tapi first selesai blood. Baru aja gue bilang ya. Oke, congratulations boy ya. Dan kita lanjut kali ini masuk. Mami gak mudik enggak Bi? Di sewa room yang selanjut.
Ella, buset, dah selai beo. Beo. Mau THR boleh, kasih aku singa dong THR-nya Yoga. Kasih aku singa dong kakak Yoga. Kasih aku THR singa 20, dor. Banyak antrian, iya lumayan Kak Vina. Kak Vina ini perempuan apa laki-laki ya? Yuk kita masuk kali ini di mana sudah ada Hans is back. Ini dari Anti Prime. Wih, GG Pro dengan Anti Prime. Wih, berkolaborasi lah ya. Wah Broto, nang aja Broto. Kita dapat singa nih kita nanti nih ya. Oke, kita masuk kembali di sana sudah Hans back di Lex Prime. Kali ini Mami lagi beli es lama sekali anjay. Nggak masuk-masuk tukang es yang di sini ya. Lama kali. Apa karena lebaran ini ya? Oke, kita sudah bakal coba masuk lagi di sana dengan adanya satu player yang mencoba didapatkan, tapi awas menjadi sebuah celah di sana usul ijar di sana. Mencoba masuk kembali di situ dengan adanya satu player lagi yang mencoba masuk di sana. Wow, buat apa tuh? Terima kasih. Aku dikasih THR nih sama si Milu. Terima kasih ya. Aku dikasih itu anjay, dikasih itu, dikasih THR ya. Terima kasih 10.000-nya si Milu. Thank you. Makasih THR-nya. Kacau kali ya buyur-buyur kita ini ya. Oke, kita udah kucit belum dibahas, sabar ya. Kakak gemoy, imoet dan lucu dan menggemaskan. Yang chat aku buakeh pol kakak, sabar yo. Yuk. 1, 2, 3, beli sampo di atas teras, PPP info yang keras, anjay. Langsung kena 1 di sana. Kena 2 lagi di situ, dia universe 2. Omni berhasil diamankan, 1-0 skor sementara berhasil didapatkan ya. Oke, next one tadi ya. Dimas mengirim 10 singa, tapi hanya bayang-bayang semata. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali di sana. Yang gimana kali ini juga sudah ada satu playernya yang mencoba masuk. Karena ternyata kita sudah bakal coba reset lagi. Sebuah upaya yang terjadi kali ini dengan nantinya satu player dia mulai coba didapatkan. Tapi awas ya. Jadi sebuah celah dari beberapa player di mana sudah ada hands back. Tapi satu player kali ini di mana 1-0 skor sementara didapatkan. Miel abis ini ya. F, makasih. Baru aja aku chat si L ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali di sana yang dimana kali ini juga sudah akan ada satu play lagi udah mulai coba didapatkan. Tapi awas itu dia, kita sudah mulai coba riset karena Bilex Prime atau seorang Wesley juga bersama dengan Hansport Back. Kalau ini tapi Bilex Prime juga disana bersama dengan seorang Wesley. Coba di jam sepuluh dari kanan sementara Zero mode sayang kali ini masih bakal coba diterabas dari kanan satu playernya. Udah mulai coba dijatuhkan pop-upan global. Tapi Zer juga disana dimana sudah ada seorang Malsi. Satu player dia sudah diawasi disana. Tapi satu playernya mencoba masuk dari kanan. Tapi sebuah tembakan dimana Zer dan Malsi setengah daerah. Ada Denur juga disana mencoba masuk dimana sering Zer. Tapi Malsi juga disana first blood. Last man standing dan kalau tadi berhasil diamankan ya. Enakan kentut goreng apa kentut rebus? Kentut bakar. Bagi THR dong, kayak mana lah sultan kita ini ya. Tak kena libes sultan kita satu ini, oke? Okay? Wah, ready stock lagi kapan gak? Ready lagi kapan? Nah. Oke, next one itu dia, kita sudah mulai coba reset lagi. Karena pada akhirnya kali ini satu player dia mulai coba didapatkan. Karena Bilex Prime ada Wesley juga bersama dengan Hans. Ada gear juga di sana 2-0 babak 3/13 kali ini yang mencoba masuk dari kanan tapi satu playernya dengan adanya satu player lagi udah mulai coba masuk kembali dengan satu informasi yang dimana kalian juga sudah akan ada satu player lagi di mana Dance Nur di mana Zer mode sayang juga di sana Malti dia mulai coba persiap lagi tapi Zer kali ini masih bakal coba terobos dari kanan Malti juga sudah mulai coba reset lagi dengan sebuah pergerakan tapi Felix Prime kalau satu playernya udah mulai coba diam so tapi bakal bahaya karena seorang Hans B kali ini udah mulai coba nemu titik seremnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, so satu player first jadi sono dia mulai coba didapatkan tapi so first blood kali ini mencoba masuk lagi tapi awas dari sono Bilex Prime ya. Tapi so satu player dari kanan jadi sono dia mulai coba diterobos Bilex Prime tapi Zero jadi sono bersama dengan seorang Malzi kali ini dari sudut 10 lagi yang mencoba masuk. Dan seorang Bill jadi sono dia mulai coba disadari keberadaannya dari seorang Jir sementara dia langsung transfer. Kalau satu player dari kanan mencoba ditatakan lagi sebuah pergerakan 100 HP dijatuhkan dan 3-0 skor sementara berhasil diamankan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Banyak yang WA kah? Masa mau disepil? Gak mungkin kan? Ah, muncul semua nanti nomor kalian di sini. Banyak yang WA ya. Kita
THR aku 1 mes. THR aku. Oke, kita masuk kembali di sana di mana satu pelet dia serang Hans dan Bilex Prime jago tim biru. Dikasih sekuntum bunga mawar, mawar merah, kelabu, kuning, kelabu ya. Halo Bang Eko, minal izin wal faizin ya Bang Eko. Mohon maafin ya kalau baby ada salah, suka ngebully dan menghujat ya. Suka ngerosting Bang Eko, mohon maaf lahir dan batin ya Bang Eko ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu player kembali. Tapi di sisi lain juga di sana yang dimana kalian juga sudah akan ada satu player lagi di sana yang dimana kalian juga sudah akan ada satu player kembali. Tapi di sisi lain juga di sana dia mulai coba dilakukan. Tapi satu player juga di sana yang dimana kalian juga sudah akan ada satu player lagi. Nah, dimana kita sudah harus menelak di sisi satu informasi yang udah mulai coba didapatkan. Tapi satu player juga di sana. Ya, dimana kita sudah harus menelak lagi satu serangan dimana Usleton Hans juga bersama dengan Bilex Prime. Tapi satu player juga di sana yang dimana kalian juga sudah akan ada satu playernya mencoba masuk, tapi sebuah upaya yang terjadi lagi dari seorang Bill Sabin Hans kali ini mencoba dia masuk dari seorang JR, tapi JR di sana Bang Eko, maaf ya Bang Eko, ya ampun Bang Eko ya. Ya Bang Eko. Oke, kita sudah bakal coba gas lagi di sana. Yang dimana kalian juga sudah akan ada player-nya yang mencoba masuk kembali dari arah kanan karena pada akhirnya ini cukup berbahaya. Dibalas aku salto, cepat salto sekarang. Host ngeri, apa Kens? Oke, kita gas lagi di sana dengan adanya satu player udah mulai coba didapatkan. Tapi awas itu dia, satu pain cukup baik kali ini nampaknya. Karena ternyata dia ada seorang Malsi, 3-1 skor sementara. Ini bakal bahaya banget karena satu buah celah yang udah mulai coba didapatkan oleh tim biru ini masih bisa untuk dikembalikan kembali. Apa tuh? Broto kasih aku strawberry boleh. Banyak antrian kah kakak? Lumayan kak Vina SLW. Lumayan, kalau banyak pun enggak, lumayan. Yang lama itu main mereka dalam game kakak ya. Dibalas kok kayak yang cepet kayak yang sekarang kamu ya. Oke, so satu player di sana dia diserang Usli. Tapi Zer juga di sana mencoba masuk kembali dari rekaman. Dimana sudah akan ada dari Hans perfect. Halo kau, bestie. Oh gitu, seorang dance door kalau mencoba masuk dari seorang gear. Jadi sana mencoba restart lagi, tapi seorang mouse di sana bakal cek di terobos dari area kanan. Tapi satu playernya mencoba diterima karena seorang dance juga sudah berhasil tumbang. Kalau mencoba masuk lagi dengan adanya satu player bakal coba diterima lagi disitu dengan satu informasi. Bakal coba diterima kembali lagi di sana dengan adanya satu player lagi yang udah mulai coba masuk. Tapi satu pergerakan juga di sana ini kan juga sudah akan ada satu player kembali. Yang dimana kalian juga sudah akan cut. Kali ini yang membuat seorang JR berhasil mengeliminasi satu player dan 3-2 skor sementara. Dibalas aku salto-salto. Sekarang ya. Sabar aja nungguin Mimin balas setengah gitu dong Atai. The best sekali si Atai ini ya. The best ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali dari seorang JR di mana Hans juga ya. Tapi Malzi juga di situ masih bakal coba kita vonis lagi karena Dance Nur ada JR juga di situ. Di mana babak selanjutnya 3-2 akan kadi kambe keras di awal udah biasa. Halo Mami, halo Dire, halo semuanya. Halo, welcome. Cara daftar ngechat aja nanti dibalas chatnya kalau udah selesai antrian. Udah itu doang. Oke, so masuk dia seorang Hans B kali ini satu lot dari popopan global. Coba masuk dari kanan karena ternyata seorang Hans kali ini 200 XP. Udah mulai coba digocek lagi. So satu player dari kanan masih bakal coba diterobos. Masih bakal coba dijamsuk lagi sebuah pertandingan dari seorang Hans B di sana. Dimana babak 6-13 masih menjadi satu kompon dari 3-2 skor sementara. Dia mencoba masuk dari seorang Hans B di sana. Dia mulai coba bakal coba digas lagi. Karena satu player jadi sana dia mulai coba masuk dari seorang Hans. Dimana JR kali ini mencoba gas. Tapi awas, this one first blood. Ada JR jadi sana dia mulai coba ditembak satu player dari kanan kawan sementara dan sudah mulai coba memberikan satu distraksi dengan ada satu player di sudut sebelah kiri terlalu berbahaya. Lagi satu player dari rekaman tapi dan sudah sama kasih F thank you tapi dan bakal coba masuk akan kastor perubahan menjadi 3-3. Ada keras di early masih menjadi satu take cukup gampang tapi double kill kawan berhasil diamankan. So satu player dari seorang dan snur masih bakal coba bersiap kembali di mana Zer kali ini babak 6-13 3-3 skor sementara. Dimas, itu si Kari balik lagi Dimas. Minal izin wal faizin mami, minal izin wal faizin, bisa atur jadwal? Bisa ya. Bolehkah main malam ini? Boleh. Tadi lama aja. Oke. Okay.
Dimohon MD bisa dari kemarin tuh dia 5 akun ganti, bukan bisuin deh kayaknya kali ini. Kari, maaf ya Kari ya. Kamu bukannya minal aizin sama aku ya, tapi kamu bikin ku emosi, aku blokir ya Kari ya. See you next time Kari. Oke, next one itu dia, kita masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu player lagi yang mencoba masuk karena ternyata buat dari arah kanan Judy selalu dengan adanya satu player tapi usulin enhance. Ada Malzi Judy selalu dia mau coba riset, nanti dia masuk lagi pakai 5 akun selanjutnya. Lagi Malzi dari kanan kali ini, so satu player top dari popopan global tapi awas itu dia. Malzi dan Hans kali ini, ya tiga player bakal coba ngelock lagi situ dengan adanya satu player lagi mencoba masuk lagi. Tapi awas dari kanan kali ini, satu player Judy selalu dia mulai coba ditembak lagi mencoba masuk. Tapi satu player Judy selalu dia mulai coba ditembak dari arah kanan. Satu playernya mencoba masuk karena seorang musli Judy selalu this one double kill 4 dia store sementara berhasil diamankan. Dia punya 5 akun. Dia tuh si Kari punya 5 akun. Terus kalau masuk ke sini cuman kayak gitu doang komennya, nge-spam lagi. Itu satu akun diblokir, masuk lagi nanti akun dia satunya. Oke, minal izin wal faizin, minal izin wal faizin juga ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk lagi, blok lagi mem. Maunya sih kayak gitu ya. This one, kita bakal coba reset lagi dengan adanya satu player. Halo kakak, hai. Yo, bakal coba gas terus ranger juga kali ini. Aduh, susah banget nyari gojek hari lebaran ya guys ya. Kami lagi beli makan, susah banget nyari gojeknya. Oke, kita sudah bakal coba masuk lagi dengan adanya seorang multi. Tapi satu player jadi selalu dia mulai coba ditembak. Tapi awas itu dia, satu player dari kanan gak dijawab apa. Kita bakal coba masuk dengan seorang multi. Tapi Zar jadi sana mencoba reset lagi. So, satu player jadi sana masih bakal coba didapatkan. Tapi so good first blood kali ini mencoba masuk. Multi dance-nya tumbang 2 versus 2. Bakal coba masuk kembali di situ dengan adanya satu player lagi yang udah mulai coba didapatkan. Tapi awas itu dia, kita sudah bakal coba mereset kembali. Satu upaya yang terjadi. Tapi itu dia, satu player yang udah mulai coba kuat lagi di situ dengan adanya satu player dia mulai coba konsisten. Tapi satu player di sana berhasil diamankan. This good first blood kali ini udah bakal coba diamankan kembali. Oke, next one. Mohon maaf lahir dan batin Mi, mohon maaf lahir dan batin juga Hero. Boleh main, boleh sewa. Gak mudik Mi, enggak. Aku gak dijawab lagi caster. Sini Mi, ke rumah aku ada rendang. Susah banget weh nyari itu weh. Apa namanya? Susah banget weh. Cari driver dari tadi nih mau beli makan susah kali. Agak lain memang. Oke, kita masuk lagi di sana dengan adanya satu player. Enak banget Mi, rendang bacot banget lu. Gua lipas lu Dimas ya. Oke, kita masuk kembali di sana yang score back ke BP Lex Prime. Kali ini dia mulai coba reset lagi dari kanan. Tapi awas sebuah tembakan yang mencoba masuk satu playernya. Coba diterobos dari area atas. Tapi satu player jadi sana dia mulai coba diterima. Sementara BP Lex Prime, satu player kembali. Tapi first blood Jermo deh sayang juga di sana. Enak nih gulai gue, B. Ya aku kirim rendang. Awas kalian ya. Tunggulah kalian. Oke, satu player aja tapi dance nur ada di depan sayang juga di sana, di mana dia double kill kali berhasil diamankan. So satu player di depan dia di sana dia mulai coba terobos kembali. Tapi salah satu player menuju di sana kita Jer kali ini masih bakal coba bersiap untuk masuk karena ternyata Jer bakal coba 1v1 dari satu kaki di sana. Hands perfect akankah aku go putin amir bacot kamu ya. Gila inghulami eta si Ella Chan. Oke, kamu mau duluan orang si Elaja yang dari tadi belum main dia. Kamu yang baru ngechat mau main. Sabar dong. Oke, Zermo Design dan Malzi juga dan Snur kali ini babak 10/13 ya. Mencoba masuk kembali karena ternyata Bilex Prime ada Yuzli kali ini Hans back yo bisa. Tapi bagi THR Mami Lamana Rahma. THR Mami Larama, cepatlah Rahma. Coba cicu kok Rahma ya. Oke, kita masuk kembali lagi di sana dimana Bilex Prime kali ini mencoba gas lagi tapi awas itu dia. Ada yang satu player dari seorang Bilex Prime tapi usli juga yuk. Satu kesempatan lagi sebenarnya mereka bisa match point loh ini. Double lock match point ini bakal bahaya malah. Oke, kita dia mulai coba riset dari Jer juga di sana dia mulai coba gaskan kembali tapi Hans back juga di sana dimana sudah kena seorang Malzi Jer juga di sana yuk digaskan lagi. Tapi satu player dari kanan dari seorang Yuzli juga di sana masih bakal coba didapatkan kembali tapi awas itu dia. Mi mau THR gift atau donate? Donate aja. Kalau gift itu dipotong sama TikTok, kalau donate enggak.
Agen Zerju di sana babak 10/13 kali ini karena ronde ke-11 Bermuda Observatorio Gascon match point di sana kelas. Ya, Hans kali ini satu kemenangan telak di sana Yusli tapi yang MVP ya. Yusli MVP dengan 8 kill, Jer dengan 7 kill aja. 50k mau gak? Miwi mau dong. Mau dong, kan seikhlasnya. 2000 pun 2000 ya. Yeah. THR kan seikhlasnya. Kalau THR minta itu bukan THR namanya ya. Ayo serang Yusli dan serang Hans tapi Bilex Prime juga disana mencoba masuk. Tapi Malzi dan Hans kali ini mencoba bersiap lagi yuk. Namun apa yang terjadi? Berisik si Alok bisukan. Sok bisuin Dimas si Alok Dimas. Oke, kita masuk kembali lagi di sana dengan ada yang seorang Hans tapi don't troll kali ini mencoba masuk di mana Jared juga disana mencoba masuk kembali tapi ya ampun lantai 2 enggak tuh lompat dari atas dia. Oke, kita sudah bakal cebegas lagi dengan adanya satu player tapi kita sudah harus mati lagi di sebuah upaya yang terjadi kali ini. Tapi satu player yang didapatkan tapi satu pergerakan juga disana working yang mulai cepat dijatuhkan this good first blood 2 versus 3. Tapi satu player juga disana udah mulai coba diberikan kembali Bilex Prime kali ini dengan adanya satu player tapi use Leo gaskan bentai kembali dari kanan karena ternyata kita sudah harus meledak Ranger dan dia score satu baik jam set love per double kali ini Hans terkena critical damage 13 EXP saja udah mulai sudah sekerat kali ini yang dimana kamu juga sudah kena dari seorang Hans tapi Bilex Prime nah kenapa dia di situ bantai dong. Wah dari tadi ngetrol nih apalah dia ngetrol ya apaan. Oke, kita masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player tapi kali ini adanya sebuah pergerakan yang terjadi. Tapi saya selain juga di sana udah karena ada seorang Yusli juga di sana Bilex Prime kali ini udah beli SK datang ya, tenggorokannya panas, komennya pada mau dibaca. Dahlah. Oke, Yusli tumbang Bilex Prime kali ini game-nya nge-troll, cocok banget ya kan? Sungguh cocok ya kan? Baca kali ya. Itu si N-nya dipisuin Broto di CN-nya itu si Alok gitu kayaknya. Oke kita masuk di area seram Bill si di sana UTM yang coba reset kembali dari kanan udah dibilang antri ya. Sibuk aja dia dari tadi. Oke next one itu dia langsung dieliminasi dan langsung didapat 65 skor sementara ya. Oke kita masuk lagi di sana pada area ini menjadi satu buah celah dengan adanya satu player tapi bakal bahaya this good dan snorkel ini coba masuk dari kanan karena ternyata kita sudah harus melihat sebuah pergerakan yang terjadi tapi awas itu dia mencoba masuk lagi di sana dengan adanya satu player yang udah mulai coba gas tapi awas ada dancer jer juga di sana bersama dengan seorang Malzi tapi Hans bersama Bilex Prime masih di nomor skor sementara di sana yang disuruh bisuin siapa yang dibisuin siapa kebanyakan mabuk kawa-kawa itu si Broto itu makasih Bila thank you. Ada yang disuruh ngebisuin NY yang dibisuin tengkorak, cobalah. Kebanyakan THR kayaknya. Ya Bang Eko ya. Hei cepet, aduh dari tadi settingan mulu nih, males banget nih gue nggak CC kalau settingan mulu nih. Aduh kalau laga nah ya juga nggak apa-apa ya. Kalau lawan temen di sini jangan settingan lah. Gak seru nengoknya loh. Kasian gacorku nggak kepake nih nanti. Ku pakai baca komen aja nih nanti. Makasih yang sudah follow, thank you. Terima kasih banyak. Aduh, jangan settingan lah deh. Ya ampun, kenapa lah kalian suka kali settingan ya? Jangan belajar dari orang-orang yang suka bermain settingan. Gak bagus itu. Jagonya hilang kalau settingan ya. Sekali ketemu musuh yang jago nanti lost loh. Oke, satu player sudah Malzi tapi satu player tumbang di mana first blood kali ini dari kanan sebuah tembakan tapi Yusli dan Snor kesempatan terakhir the last man standing Malzi bakal coba turun dan kita lihat satu jam shot kali berhasil dikokang dan dapetin satu player kalau Jackie langsung dijatuhkan kembali namun adanya satu player di sana udah mau coba ditembak satu kesempatan terakhir akankah dia bisa solo sekuat kali ini mengembalikan sebuah keadaan satu tembakan dari seorang Malzi tapi masih bakal coba di jump shot sekarang tuh nggak bisa langsung dieliminasi dan congratulations boy ya. Yuk gaskan L. Ade itu di PPWA Kak BB itu.
di WA aku nggak tahu nih pada PHP atau nggak nih yang di WA nih. Akhirnya mau ditobat. Paidana, Widi. Dia mau dikasih paidana aja nih aku ya. WA atau tele dulu nih, tele dulu aja ya. Ini mau abis ini saya, oke. Oke, welcome. Kita banget coba masuk kembali. Yang dimana kita sudah harus melihat sebuah upaya di mana Hans suka Flo dan Leo suka Ella. Dua, Hans dan Leo ya. Oke, kita sudah harus melihat lagi di sana dia semua no PM dari babak 1/13 yang di WA. Sabar dulu ya guys ya. Itu harganya sudah ada di layar. Jadi jangan agak di layar. Harga sudah di PP. Jangan tanya-tanya lagi. Tinggal ku bales chatnya. Sebuah tembakan Hans tumbang, Leo masuk, Leo digocek satu player dan rata langsung dieliminasi begitu saja ya. Jadi jangan tanya-tanya kalian di situ, oke? Okay. Oke, kita mencoba masuk kembali lagi di sana dengan adanya player dari seorang Hans suka flow dan Leo suka masuk ya. Oke, kali ini juga sudah kena ada satu player nyawa, saya bakal jadi bahaya banget dengan satu informasi. Nanti yang di WA Kak Baby info aja ya. Abis ini nggak ada nih, yuk TF gitu. Siapa duluan yang ngechat di WA TF gitu ya. Kayak gitu aja. Oke, kalau sekarang masih ada yang main. Oke, so satu player seorang Leo Sukaila bersama dengan seorang Hans Kill ini. Satu player juga di sana. Nanti ku bilang di live ya. Oke, kalau sekarang kan masih ada yang main nih ya, sabar ya. Oke, kita sudah mendeal serang Leo suka Ella juga mencoba masuk kembali dari kanan karena ternyata kali ini juga sudah kena ada satu player yang mencoba masuk. Dengan adanya satu player dia serang Leo jadi di sana. Mami mau kali lo rendang, susah kali mami. Nyari rendang. Apalah. Oke, itu satu player juga di sana dia bakal coba persiap dari kanan karena ternyata this one first blood. Kali ini udah mulai coba didapatkan satu player juga di sana. Udah mulai coba dieliminasi dan langsung di closing double kill begitu saja. Oke, kita sudah harus reset lagi karena pada akhirnya ada Sun Rio juga. Tapi satu player juga di sana udah mulai coba masuk dari seorang Sun Rio dan Kans juga udah mulai coba masuk dari kanan karena ternyata Kans kali ini udah berhasil dapetin satu poin kembali dari kemarin loh mereka ini ya. Susah banget cowok cari rendang ya. 0-0. Oke, kita sudah bakal coba gas lagi tapi awas ya kali ini adanya satu player udah mulai coba konsisten. Namun kita sudah harus melihat beberapa pergerakan yang memang harus disadari oleh beberapa playernya yang mencoba masuk dari kanan ya. Tapi di sisi lain juga di sana di mana kalian juga sudah kena ada sebuah serangan dari Leo Sukaila tapi awas kali ini. Kau dia mulai coba masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player tapi awas dari Hans Leo juga di sana mencoba masuk dari kanan. Dia pun satu player jadi mana Leo dan Hans kali ini yes itu dia bakal coba masuk lagi dengan adanya sebuah pergerakan tapi kali ini dari Hans juga flow di sana Leo suka Leo gaskan kanan dan kiri di sana udah mulai coba disadari kembali dengan adanya satu player dari kanan ya mencoba masuk dari kanan. Sudah mendeo seorang Leo. Leo bakal coba datang lagi bersiap lagi adanya satu player tapi awas itu dia. Dan suka flow-nya tumbang. Leo bakal coba datang lagi. This one first blood. Kali ini mencoba masuk dia di kanan. Tapi sebuah tembakan betul gitu. Lebih dan dua satu skor sementara diamankan. Minta lah dulu Mami Rendang Syahrial Sidik. Terima kasih bang. Thank you. Ih, ya Allah beli mixu baru dapet loh gojeknya. Ya ampun lama kali anjay. Setengah jam, satu jam baru dapet driver. Ampun, ya ampun. Beli mixu baru dapet loh. Dari jam berapa tadi baru dapet drivernya. Agak lain memang si Broto ini. Oke, kita masuk dari seorang Kians bersama dengan Zens dan Kians. Gede sana dia mulai coba riset dan seorang Jan Riau. Ini berubah ya. Aku sekarang dipenuhi dengan Sultan Buyir-Buyir Sultan ya. Di teleku lagi pada pulang kampung Sultan-Sultannya ya. Crazy. Crazy. Oke, kita sudah bakal coba gas lagi di sana dengan adanya satu play. Oke, Atai. Nanti Atai kalau udah aku bilang suruh chat atas nama Atai chat ya, Atai.
ya. Oke, Sun juga di sana, ini mana satu player yang mencoba masuk tapi dia serang Kians juga. Di mana sudah kita ada Leo. Leo juga di sana dia bakal coba persiap kembali dari kanan pada sebuah tembakan. Yes, good item kali di mana Leo juga di sana sudah harus mendapatkan satu player. Tapi Kians juga di sana nampaknya udah mulai coba mengamuk memberikan satu critical damage yang di mana. Jadi Kians juga kali ini yang mencoba masuk dari kanan tapi ini bakal jadi bahaya banget karena ternyata Kians. Leo dua skor sementara berhasil didapatkan di mana babak 4-13 kali ini juga sudah berhasil untuk di Let's go ronde kelima bermuda di sana babak selanjutnya masih menjadi 2-2 skor tapi siapa yang lebih kuat harapan gue besar banget untuk tim Orange ya karena mereka punya dua kolaborasi yang bagus banget dengan adanya OPM bersama dengan OPM double OPM mereka buka mereka miliki di sini harus sesegera mungkin untuk reset ya karena Han suka Flo dan Leo suka Ella di sini harus sesegera mungkin untuk bisa membantai pergerakan dari tim biru di sini tuh. Oke, makasih yang sudah follow, thank you, makasih banyak. Lo agak lain ya. Oke, next one kali ini mencoba diberikan kembali satu player di sana yang benar-benar bakal dilakukan tapi sebuah pergerakan juga di sana mencoba masuk karena menjatuhkan 2-3 skor sementara dari tim Orange kali ini udah berhasil diterima. Kalian yang baru bergabung, selamat join, brave antrian. Kayak nanti diinfoin sayang ya. Fitri, welcome, selamat bergabung. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali dari Hans Kavlo. Ada Leo suka Ella juga di sana bakal coba datang lagi. Tapi satu player juga di sana dia mulai coba diterobos kembali dari kanan karena ternyata satu playernya dia mulai coba ditembak kembali. Tapi Leo dapetin satu. Dan juga sadar banget posisi tersebut tuh dia saling memenuhi satu pergerakan. Tapi masuk dia serang Hans sekarat banget itu. Masuk lagi masuk di sana tapi selesai. Langsung dieliminasi begitu saja. Laga bukan Jackie. Jackie masih dapat THR nggak Jackie? Masih dapat THR nggak Jackie ya? Kan steam gerbang hijau ya Pak. Oke, okay, next one itu dia, kita sudah masuk kembali karena Leo bersama dengan Hans dan satu playernya di mana Zanrio dan Kans. Lihat dari arah atas kalau mainnya 4-4, kalau 2-2 sayang ya. Take headshotnya, montage-nya nggak dapet nanti. Karena kalau misalnya montage itu yang mau diambil itu adalah damage yang masuk ke badan dia, ke kepala dia. Kalau dari sini nggak kelihatan, cuman kelihatan namanya doang ya. Kelihatan nama sama setengah darahnya, oke? Okay? Kita bakal coba masuk kembali serang Hans ke flow Leo juga di sana di mana kecuali mainnya 4-4 atau 6-6 is okay kita spek dari drone karena memang itu susah banget untuk kita spek satu-satu tapi kalau 2-2 sayang kalau take momennya nggak dapet montage yang nggak kelihatan itu rugi nah. Oke, kita masuk kembali di sana dengan adanya satu player mencoba masuk dari Hans ke flow tapi satu player juga di sana mencoba didapatkan karena satu player kembali udah mulai coba di reset Leo juga di sana mencoba masuk kembali nggak ada logo no bang itu ilegal bang. Oke, kita masuk kembali di sana dari seorang Leo juga mencoba masuk dari kanan kecuali kita laga besar bang dari Garena baru kita bisa pakai logo kalau kita cuman sewa room kita nggak bisa pakai logo ya itu adalah ilegal untuk kami yang berada di komunitas ya kami bukan orang resmi dari Garena gitu jadi nggak bisa kami pasangin logo kecuali memang ada laga-laga besar dari orang gitu ya. Oke, nice, Hans suka flow juga disana mencoba didapatkan tapi satu player itu disana udah berhasil dieliminasi langsung ditaklukkan begitu saja. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali tapi satu playernya was dimana Hans suka flow kali ini juga sudah kena ada Leo suka Ella so kali ini dia udah mulai coba reset nampaknya karena ternyata Hans suka flow yang udah mulai coba jumpshot kembali tapi Zan sorry ya kalau seorang Leo suka Ella juga disana bisa nih tapi air minum mami udah dateng deh kayaknya udah depan ya. Oke, mami ambil minum dulu ya. Udah sampai nih orangnya. Ewe. Bentar ya.
di nomor ini, ya di situ. Udah selesai aja. El, ya ampun, cepet banget El. Aku dia lari-lari nih El, agar kamu tidak ketinggalan El. Tapi ya sudahlah ya El ya, memang kamu cukup jago di sini. Mia, Izri, halo. Masih
tua itu. Mau diapain lagi tiga-tiga? Enggak adil nanti. Pak minta rendang apa Mami? Aidah. Wah, susah banget cari nasi Padang yang buka ini ya. Ah, bikin emosi aja. Nanti giliran udah enggak pengen, barulah ada situ. Apa aku harus cari di TikTok? Terserah di TikTok kah ini. Rendang Mama Puji. Rendang Mama Puji. Cukang. Pokoknya sekali. Cantik kan? Ayam. Oke, next one. Itu kita sudah bakal coba masuk kembali. Karena badirnya juga sudah kena desekir. Dan pian netral kali ini. Adanya satu player dikasih, nggak mau diem lah kau Jackie ya. Diam kau Jackie, diam. Ayo sensasi bersama dengan Via Netral. Kali mau coba konten, boleh, boleh. Wih, di OPM, lumut ya kan. Ada trompet, ada OPM. Ngeri-ngeri, shotgun kakak ini ya. Jadi ngeri ya. Balas WA, ya Allah ya Robi. Masih antri kak, kak rewelnya. Rewelnya ya, apa yang mau dibales ya kak ya. Aku bales kalau belum main juga percuma kak. Aku ngebales langsung main gitu sistemnya. Mau bales gak main juga percuma, sabar lah, ya kan? Bener gak, dek, 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 ya kan? Bener gak, bener gak? Gak boleh rewel. Sabar kak, iya, harus sabar ya. Aku kalau disuruh tap-tap lah, kalau gak di-tap aku geser langsung ya. Ini siapa nih? Nomor siapa ini? Tap lah, tap. Siapa? Tap lah, cepat. Kalau enggak aku geser kamu ya. Oke, okay, so Via Netral jadi sana bersama dengan Sasi kali ini. Dimana kali ini udah gak pake tele, masih pake. Ini karena moderatorku lagi pada pulang kampung ya. Jadi belum ke tele dulu, nanti kalau moderatorku udah kembali semua. Jadi kalian baru gak pake WhatsApp lagi, begitu. Aku is back nih, is back lama, is back apa? Kau sama bro tuh keluar masuk, bikin kesel aja ya. Oke, kita masuk di Evian dan Sazi juga. Dan kali ini Kairin. Si Day kenapa? Si Day kenapa dia? Kemalingan katanya. Memang dari dulu agak gila tau anak itu. Dulu dia juga gak pakai WA itu orangnya. Kayak dia tuh kena marah atau gimana gitu. Gak ngerti, Mami. Ya dulu dia gak pakai WA tau. Pacaran lewat Instagram dia dulu. Sekarang ngilang lagi kalau kemalingan. Siapa yang mau maling rumahnya itu? Gak ada orang mau maling rumahnya itu. Apa isi rumahnya? Emas 30 kilo. Oke, kita masuk lagi dari kanan karena Victoria the Kyrian 180p. Buset, ngeri banget. Set anglo ada di bio ya. Oke, kita masih bakal coba masuk di Asuram Vian Netral kali ini. Coba kita turun ke bawah dari kanan dari seorang Kairin. Ada factory.com. Jadi salah dengan adanya satu player mencoba bersiap lagi. Tapi Sazi di sana setengah direh. Coba gas lagi di sana. Antri kayak iya antri ya. Oke, kita masuk kembali dari kanan. Di mana sudah ada Vianya Tono dan Sazi juga. Tapi mencoba masuk. Tanya harga di PP udah ada harga. Gak usah ditanya lagi ya sayangnya. Kak, sewa room tempat Kak Baby itu berapa? Udah ada di PP Kak Baby ya. Gak usah tanya-tanya lagi. WA-nya udah kelihatan, kalian tinggal memahaminya aja, udah selesai. Pango, kelas banget Saji, 02 skor sementara berhasil di Indonesia. Karena kalau dijawabin satu-satu banyak yang ngechat ya. Jadi udah, taruh aja di PP kalian baru langsung CP aja selesai gitu kan guys. Oke, dari Saji dan Via Netral dan Saji juga. Lewat tele lagi Mia, nantilah kau masih sibuk kan Jackie. Masih sibuk dalam suasana lebaran dan berduka, berduka. Kau masih sibuk dalam lebaran-lebaran ya. Mengerti Mami kalian lagi sibuk ya. Kalau nggak ada casia, ya, nggak ada yang lama di sini ya. Oke, dan serang Vian juga di sana. Dimana kali ini juga sudah ada satu playernya mencoba masuk. Tapi Sasi dan Vian. Ada Kairin juga, tapi Vexory.com. Ayo babak 3/13 kali ini. Dimana Kairin juga mencoba masuk lagi karena Sasi juga. Oke, itu sudah harus melalui sebuah pergerakan yang udah mulai coba disadari dilakukan keberadaannya. Tapi sebuah tembakan yang cukup low. Kali ini masih bakal coba diterobos Sasi. Jika dia juga gas kan bro. Ayo Sasi di sana dengan OPM-nya. Kalau ini masih bisa dia merajalela mengobrak-abrik satu benteng pertahanan dari jarak depan. Tapi sebuah tembakan yang masih cukup low. This one itu dia satu player-nya udah mulai coba ditembak lagi tapi sangat berbahaya. Satu player dari kanan udah mulai coba ditembak lagi tapi awasi tadi dia diserang Sasi. Ayo sepek seri dan rata 03 terbantai sudah di sana tidak ada nafas bagimu sepertinya ya. Sepertinya ini bakal menjadi ancaman yang cukup keras oleh tim dari tim biru. Karena mereka dari tim orange sudah mulai coba reset.
dengan satu pergerakan yang cukup menakutkan. Tapi kita sudah harus melihat juga di sana salah satu player dia seorang pion netral di sini. Double kembar di sana sebenarnya akan membantai dengan cukup mudah pergerakan dari tim biru di sana. Ada suara cowok, Mi? Suara cowok siapa? Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu player lagi yang mencoba masuk lagi di sana. Suara cowok siapa? Lagi teleponan aku memang ya. Oke, kita masuk kembali di sana dengan adanya satu player, tapi sungguh berbahaya karena ternyata kita sudah harus melihat sebuah upaya yang terjadi. Tapi kali ini satu player udah mulai coba disadari keberadaannya, tapi awas dari satu playernya udah mulai coba ditembak, cukup berbahaya. Dia betul satu player lagi mencoba diterobos dari kanan, tapi awas itu dia menjadi sebuah celah yang cukup berbahaya karena kali ini juga sudah ada satu pergerakan yang udah mulai coba dilakukan, tapi masih bakal coba menggunakan satu medikasinya. Sedangkan tim Orange benar-benar bakal merajalela cukup kuat. Tapi di sana dari kanan kali ini masih bakal coba bergerak kembali lagi dengan adanya satu player lagi mencoba disadari dengan sebuah upaya yang terjadi cukup low, cukup tinggi ya, tapi masuk sazinya tumbang. Kali ini masih ada satu player di seorang Pian. Pian jadi selalu dia mau coba didapatkan. Satu player di sana masih mencoba tembak langsung di eliminasi. This good double kill berhasil di aman. Mamiku, halo Maul, kayak ada suara cewek kelibas kamu Jackie ya. Kelibas ya Jackie. I guess so good now this one again. Okay, kita bakal coba masuk lagi karena kedudukan berubah menjadi 0-4. Ada kupu-kupu di rumahnya adik-adik. Cupu deh ya. Cuma dikasih nol aja, nggak kambing nggak apa di sini, nggak ada perlawanan. Mengantuk sekali, so easy. Tapi bagus, aku suka kalau udah barbar-barbar gini ya. Atau kenapa kayak jiwanya meronta-meronta kalau udah dapetin yang barbar-barbar orang-orangnya. Tapi orang-orangnya gak barbar nih, agak sedikit gimana gitu ya. Oke, bayarnya pakai apa? Dan only ya sayangnya, dan lo only ya. Oke, kita masuk deh sama Zazi juga. Tapi Zazi kali ini itu dia bakal coba bahaya banget. Netral juga sudah kena seorang Pian netral. Kalau namanya coba masuk kembali dari kanan, tapi Sosazi juga di selama sama seorang Pian. Tapi di semua double kill kalau ini berhasil diamankan. Dimana Vexory.com Kyurin di sana dan babak 5/13, 1/4 sekong sementara. Ini terakhir-terakhir dari mana? Bisa request logo? Nggak bisa bang ya. Ilegal itu bang ya. Oke, ilegal itu sangat ilegal ya. Jadi kami tidak bisa. Lama sekali kami tidak bisa apa namanya mencoba bermain pada satu pergerakan. Nomor DN-nya sabar Vina ya, slow Vina. Halo Ewe, halo Chong. Oke, kita masuk dalam Strong Factory di sana dari Sasi dan Vian netral juga di situ. Percuma juga lah pakai logo kalau nggak gacor casternya lah. Yang penting gacor aja casternya, logo-logo nggak penting-penting kali, tinggal diedit aja nanti pas ngedit masukin logonya selesai. Gak usah ribet-ribet ya. Oke, salah satu player dia serang Kyurin juga, tapi Vexory.com jadi sekarang dia mulai coba bersiap. Halo Min, halo Gazi, semuanya welcome. Oke, kita masuk dia serang Vian juga 1-4 skor sementara, tapi bakal coba ditatakin dari serang Vian. Tapi satu playernya mencoba masuk dari rekanan dimana Viannya setengah darah. Coba masuk kembali di sana, tarik mundur ke belakang terserang Vian dan Kyurin juga, tapi Vexory dan satu player kembali mencoba bersiap dari kanan. Adiknya satu player jadi serang, tapi Vexory itu dia satu playernya mencoba masuk dengan adanya satu player, tapi first blood kali ini mencoba masuk kembali. Satu player di sana berhasil tidak diamankan, tapi satu player lagi mencoba didapatkan di sana. Kak Vina mana? Kak Vina nomornya Kak Vina yang mana coba? Kak Vina coba chat aku. Kak Vina kasih namamu. Kak Vina yang mana? Dari kemarin kakak ini soalnya coba-coba yang mana Kak Vina. Oh ini, oke siap. Kemarin dia kasihan sekali. Wifi aku ngawi mi, butut kamu di kebon ya. Aku DWA, iya sabar adikku. Cinta my honey, my love, sabar dulu ya adikku. Terima kasih sebelumnya, tapi tadi siapa yang ngasih mami THR? Makasih banyak ya dek ya, berkah selalu ya. Oke, kita masuk kembali di sana. Dia seorang Vian netral kali ini bantai. Oh jago sih si Vian, wajar. Abis hujan, gak ada hujan, bohong Jeki. Gak ada hujan tempat mami. Oke, seorang Vian juga bersama dengan Sazi kali ini babak 7/13, 1-5 skor sementara, mencoba tarik lagi. Tapi seorang Vian juga mencoba disadari keberadaannya, mencoba masuk. Ayo seorang Sazi juga bersama seorang Vian tarik mundur
mundur ke belakang, kalian mencoba masuk kembali karena ternyata seorang Vi yang mencoba riset lagi, mencoba masuk dari arah kanan juga di sana masih bakal coba didapatkan karena Vi dan Zazi juga di sana dibiarkan seorang Vi untuk ngeras satu player aja, mencoba masuk dari arah kanan karena seorang Vi juga disadari keberadaan yang mencoba masuk karena seorang Vi kali ini Zazi gas kena gain di sana. Zazi udah mulai coba jongkok terlebih dahulu mencoba masuk bisa dari setengah daerah dari seorang Vi juga di sana mencoba riset tapi awas ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali dengan adanya satu player yang udah mulai coba dari lawan konsisten. Dah kucet ya, siap Zril. Kita bisa sih juga disana mencoba reset lagi, mencoba masuk dari kanan. Tapi Sasi juga so reset dengan adanya satu player. Tapi awas itu dia, mencoba gas lagi dari seorang Vian juga. Diterobos sabar kak, aku geser dulu ya. Kamu lama soalnya, masuk. Oke, masuk habis ini ya. Oke, kita sudah bakal coba riset lagi karena seorang Vian juga mencoba gas lagi. Tapi awas, buat tembakan cukup low, langsung dijatuhkan gitu aja. Langsung dieliminasi, tapi Vian netral kali ini mencoba masuk kembali dari kanan. Makasih Riz, sudah kasih gift, thank you, udah follow juga. Tapi Viannya tumbang, apakah Sasi bisa? One by one, terlalu nge-troll, nggak bisa. Kadang kita terlalu tengil, sampai kita lupa kalau tengil kita itu bisa balik keadaannya. Makasih Zix, thank you, halo kak, halo Alif, halo, makasih Zix, thank you ya. Makasih banyak Zix ya, terima kasih banyak, Masya Allah, terima kasih banyak. Silakan baca layar, nah pinter banget si Jacky. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Pinter kali si Jacky ya. Oke, kita masuk kembali di sana dengan adanya satu plan lagi mencoba masuk dari kanan, tapi awas ya. Gimana kalian juga sudah kena ada satu inisiasi kembali masih bakal coba didapatkan karena pada akhirnya kali ini satu player udah mulai coba kita terima, satu player udah mulai coba bersiap kali ini dengan adanya satu player dari arah kanan tapi cukup berbahaya, cukup low dengan adanya sebuah tembakan yang gimana kali ini satu player juga di sana, di mana kalian juga sudah akan ada satu player kembali lagi di sana, yang di mana kalian juga sudah akan ada satu player kembali, ya di mana kalian juga sudah akan ada satu player udah mulai coba didapatkan karena ternyata juga sudah akan ada factory tapi firing juga di sana, mencoba masuk kembali lagi di sana, yang di mana kalian juga sudah akan ada satu player lagi mencoba gas lagi di sana, di mana satu player juga di sana udah mulai coba masuk karena seorang firing juga di sana, yang di mana kalian juga sudah akan ada satu player kembali tapi di sisi lain juga di sana tapi firing awas kesempatan terakhir untuk seorang Vian kalian bisa sih naik. Kill. Kill kali berhasil diamankan. Tumben Mi gak ngeriuk. Astaga. Tadi Mami itu ya. Tadi Mami ini dibilang jangan tantrum hasil baran. Giliran gak tantrum disuruh tantrum. Memang kau ya betul Jackie. Libas kepala kau Jackie betul. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali dari seorang Stasi juga dengan adanya satu player, tapi awas ya. Jadi sebuah celahan cukup berbahaya buat Zidane Vian juga kali ini. Tapi ya, yes, good no. Kali ini kita udah harus melihat lagi sebuah upaya yang terjadi. Yuk, bakal coba disadari lagi di sana satu playernya kali ini. Yuk, masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player yang mencoba masuk. Tapi awas itu dia dengan adanya Stasi dan Vian. Tapi kayaknya di sana mencoba diterobos kembali satu log dari Popopan Global yang mencoba masuk kiri kanan kali ini. Satu player juga di sana di mana kami sudah kena satu player kembali tapi awas kirim kesempatan terakhir di sana untuk dia bisa masuk kali ini dari arah kanan karena ternyata juga di sana udah mulai coba masuk karena Zazi juga udah mulai coba riset tapi Vian bisa harusnya Vian dapetin satu nice last man standing kali ini mencoba masuk dari kanan tapi sebuah pergerakan sebuah tembakan yang terjadi satu playernya masih bakal coba ditembak tapi awas itu dia kita sudah harus menatun lagi di mana Viannya tumbang Zazi last man standing berat 2M tapi bakal sulit banget di situ. Ya, betul satu player yang cukup berbahaya karena ternyata sebuah tembakan dan double kill kali ini juga sudah berhasil untuk diamankan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku udah WA nanti direspon ya. Kalau belum direspon berarti belum ada slow. Nanti kalau udah direspon baru ya. Nah, di kampung kalian pakai simmer-simmer bajunya. Kalian ngeliat cewek-cewek di kampung kalian pakai simmer-simmer gak? Simmer-simmer, simmer-simmer gitu. Bawa kayak gitu gak baju-baju betina-betina di tempat kalian? Oke, kita langsung kembali lagi di sana dengan adanya satu player tapi mencoba masuk dari kanan kali ini. Sebuah upaya yang terjadi lagi itu dengan adanya satu player dia mulai coba didapatkan kali ini yang mencoba masuk dari kanan itu dia. Sebuah tembakan cukup berbahaya tapi cukup low dengan adanya satu player dari seorang player tapi
Satu player juga di sana udah mulai coba didapatkan kembali lagi. Yang di mana kita sudah harus melihat kembali lagi di sana, yang di mana kamu juga sudah kena ada satu playernya mencoba masuk kembali dengan satu player didapatkan ya. Satu ini udah mau selesai. Oke, next one itu dia, kita sudah harus gas lagi, tapi awas ya, bakal coba reset dari kanan karena ternyata banyak mi. Wih, iya, yeah, banyak yang pakai simmer-simmer di kampung kalian. Oke, kita gas lagi, tapi awas Maxri dan Kairin juga. Halo mi, halo Vio, apakah Vio pakai simmer-simmer hari ini? Oke, kita sudah bakal coba masuk ke Kairin dan Vexory, tapi Vian juga bakal coba mengamuk dari kanan karena ternyata Vian juga mencoba gas lagi dengan ada satu player dia seorang Vian dan Zazi juga di sana ya, mencoba gas lagi karena seorang Zazi juga. Satu reset di sana udah mulai coba diberikan kali ini dengan adanya satu player juga udah mulai coba diterima dari seorang Vian, Zazi kali ini. Tapi di sisi lain juga di sana udah mulai coba didapatkan, tapi satu playernya udah mulai coba masuk kali ini ya. Awas. Oke, kita sudah mulai coba gas lagi di sana dengan adanya satu player tapi Sasi juga sorry Z lagi mencoba gaskan kembali. This one itu dia, kita sudah bakal coba masuk kembali dengan adanya satu player tapi Zazi dan Vian netral. So, bisa enggak untuk masuk? Gas. Abis ini kosong. Jangan tanya harganya. Harganya udah ada di PPWA KBB. Abis ini kosong. PP-nya, harganya udah ada di PPWA KBB. Yang mau TF, chat aku bilang, kak aku mau TF. Main abis ini. Gas. Yang mau TF, gas. Main abis ini. Oke, okay, aku. Ya sudah ada ya kan. Gas, TF. Harganya udah ada di PP. Oke, okay? Jadi siapa cepat dia dapat. Oh, ini udah ada orangnya. Jadi nanti ku info lagi ya. Oke, okay. Mau TF telat. Wait ke Alpha. Aduh, dia ke Alpha lagi ya. 13. Ah. Dia ke Alpha lagi guys, iki piye to? Piye kabare? Iki suwi ora iki nang Alpha iki. Kamu jarakmu ke Alpha berapa lama? 10 jam enggak? Oke, kita masuk kembali lagi di sana. Aku butuh moderator yang lain. Oke. Okay. Adek mi oke, okay, wes. Kalau adek ya udah ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di mana sudah kena ada Kairin dan Vexri dan Kairin juga, tapi awas itu di Zazi juga di sana udah mulai coba masuk kembali lagi dengan adanya Vian dan Zazi. Oke, kalau udah kita tungguin Danes ya. Siap, satu player dan seorang Vian juga di sana mencoba masuk, tapi Vian juga mencoba masuk kembali dengan adanya satu player. Cari moderator baru aja Jeki kayaknya Jeki. Oke, kita turun ke bawah, tapi seorang Vian kayak bakal dibantai sehingga ada match point yang kedua. Kalau ini dari kanan sebuah tembakan yang mencoba masuk, tapi Kairin match point kedua berhasil didapatkan. Yes, good, itu dia. Adanya satu player juga di sana berhasil didamankan kembali, tapi awas ya, satu player lagi di situ dengan adanya satu player lagi. Gas gun. Sebuah upaya yang terjadi dari serang Kairin bersama dengan Vegri juga di sana. Jam 12, anjir. Jam 12 masih kuat nggak ya? Oke lah. Halo kak, minal izin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin juga ya. Oke, okay, so satu player juga di sana udah mulai coba digas lagi, tapi awas itu dia serang Kairin dan Vexri juga di sana udah mulai coba didapatkan kembali. Tapi satu player juga di sana udah mulai coba kita vonis dapetin satu player di sana bakal coba diamankan kali ini. Tapi satu player juga di sana udah mulai coba ditembak lagi dengan adanya satu player udah mulai coba diterima. Satu pergerakan juga di sana yang dimana kita sudah harus melihat lagi dengan adanya satu informasi, tapi Kairin akan kafian terbantai back kali ini di mana Zai. Dan itu dia wasi terbiasasi, bahaya banget. Satu player juga di sana udah mulai coba didapatkan oleh seorang Sasi. Kali ini mencoba masuk lagi dari kanan, tapi satu playernya mencoba diterima kembali, mencoba didapatkan dengan adanya satu player. Tapi kita sudah harus masuk lagi satu reset juga. Tapi selain juga di sana udah mulai coba dilakukan kembali, tapi satu player juga di sana masih bakal coba divonis, tapi cukup berbahaya karena Sasi kali ini. Oke, kita sudah harus reset karena Sasi juga, tapi BM last man standing dan langsung di eliminasi begitu saja ya. Oke, itu dia. Ini kalian pada TF dari mana nih? Lagi pada TF dari counter gitu? Lagi pada TF dari counter ya? Aduh hai, kalian gak punya payment gak? Ini ke counter. Satu ke Alpha.
jauh-jauh kali kalian ya. Ya udah kita duluin yang cepet aja ya. Pada jauh-jauh nih, TF dari counter ke anjay. Masih ada...
Harga udah ada di PP WhatsApp ya. Kalau siang tidur, opennya setiap jam 8 malam. Halo kak, halo. CR Garena, Garena. Kenapa kak? Display sama Garena itu sama ya. Cuma bedanya kalau Garena kalian langsung masuknya per tim. Sedangkan kan kalian ada yang bertiga, ada yang di-invite. Kalau CR Garena kan nggak bisa. Harus satu tim masuknya. Makanya kita makinya ke display. Sebenarnya sama aja. Cuman beda doang kalau Garena harus masuk per tim. Kalau display bisa satu-satu. Tampilannya sama. Speknya sama seperti ini. Dan recordnya dari YouTube Free Fire Tangerang ya. Oke, next one, good. Kali ini kita udah mulai coba masuk kembali dari anti kroco. Di mana udah mulai coba reset lagi. Tapi awas ya, satu player dari arah atas. Di mana super down. Kali ini masih bakal coba persiap lagi. Di mana satu player di sana udah mulai coba masuk dari kanan. Kalau itu nggak tahu ya, kita bukan orang Garena ya kan. Oke, kita bakal ada satu first blood juga di sana udah mulai coba didapatkan. Karena ternyata satu playernya mencoba masuk kembali dari kanan juga di sana. Di mana kalian juga sudah kena ada satu playernya mencoba diterabas kembali. Dan langsung dapetin double kill. Di mana 08 bets dapetin 01 score. Sementara diamankan kali ini ya. Siapa ceweknya anjay? Oke, okay, kita sudah bakal coba masuk kembali di sana yang dimana kali ini juga sudah kena ada satu player lagi. Mencoba masuk kembali di sana yang dimana kali ini juga sudah kena ada satu serangan. Awas, masih di 4-4. Kali ini dapetin satu player di sana, Mak Boyet. Oh, itu siapa? Aku. Siapa itu aku? Si Jess kah? YP Kambing. Itu Jess kah? Oke, okay, satu play dari kanan di mana Super Games tapi Empora juga di sana bersama dengan Soreng Jian. Kali ini dapat satu play dari kanan Mia Pedips. Kita bakal coba bersiap kembali lagi di sana di mana sudah kena ada satu play lagi mencoba gas dari kanan di mana kali ini satu playernya mencoba diterobos kembali dengan adanya satu player di mana sudah kena ada seorang Sans. Kali ini di mana sudah kena ada Bri tapi Sans juga di sana. This one first blood kali ini mencoba didapatkan karena ternyata di double kill kali juga sudah berhasil dibuka diamankan dan Erzizans. Kali ini udah mulai coba dieliminasi begitu. Sanjir. Nggak tahu kayaknya si Jess itu dia. Kayaknya si Jess. Kan aku udah tahu itu modelan-modelan dia itu si Jess itu. Oke, seorang Bats juga di sana. Di mana kali ini juga sudah kena ada Super Dance dan Ampora juga. Yuk kita gas lagi karena ternyata Bats juga. Aku kan moderator baru, Pret. Oke, so Bats dan Dance kali ini bersama dengan Ampora. Kali ini mencoba reset lagi di sana dari Soreng Jian. Kali ini mencoba masuk lagi di sana dengan adanya satu player. Ingat di PP itu per match ya, bukan dua match ya, per match. Tolong digunakan untuk membaca ya. Oke, kita sudah bakal coba gas lagi di sana. Dimana sudah kena di anti kroco. Dimana Dance sakit hati. Yo, bantai ada Super Dance. Kali ini masih bakal coba bersiap lagi. Shotgun Matalang, Shotgun Reaper. Coba masuk Dance di sana. Bakal coba bersiap kembali dengan adanya satu player tapi cukup berbahaya. Kali ini masih bakal coba diterima. Ditembak lagi dari rekanan. Di sana masih bakal coba diterobos lagi. Mencoba masuk dari kanan. Kali ini satu playernya. Open global juga di sana udah mau coba didapatkan. Kali ini mencoba diterobos lagi dengan adanya satu player. Coba diterima dengan satu player kembali tapi ditalakin lagi dengan satu serangan kali ini atas rompet masuk. 1, 2, 3 geser. Awas. Oke, so satu player aja di sana mencoba masuk tapi yang si Zans kali ini masih bakal coba dilakukan sebuah upaya. Tapi first blood double kill berhasil diamankan langsung dieliminasi begitu saja oleh tim Orange dan mereka masih melaju dengan cukup kuat di sana. Oke. Okay. Mi baca WA yang names kali Mi baca WA yang names kasihan dari tadi nunggu sabar ya. Sabar ya. Oke, okay, so Zans kali ini bersama dengan Beat dari Super Dance juga babak 4/13 kali ini di mana dari Brie Tegar MVP ada di tangan seorang Ahim Bora dengan 4 kill ya. Ada seorang Ariel dari Hike Twins di sana 1 kill 326 damage. Aku kan moderator baru. Oh gitu. Oh. Jadi semua jadi moderator baru. Oh gitu. Oke, kita masuk kembali di sana dengan ada sebuah tembakan tapi cukup berbahaya karena Bri juga di sana sudah berhasil tumbang. Satu player lagi mencoba masuk. Aduh, ada si Agung Pante lagi. Oke, satu player juga di sana mencoba gas lagi tapi seorang Ahim Pora gagal mencoba reset dari kanan. Tapi sebuah pergerakan di mana Mewaril juga sudah berhasil mendapatkan satu tembakan tapi masih di take cover dulu. Dua player tumbang di sana. Bri juga di sana masih ada. Satu player juga di sana masih bakal coba ditatakin lagi tapi mencoba masuk diam Agung. Ada anti crochet di sana dia sakit hati tapi dari Super Dance kali ini. Adanya
satu player yang udah mulai coba didapatkan memang asu agung gitu ya. Agak seram biar sudah kena mencoba di time deck, tapi awas satu player tumbang kalau ini mencoba diterobos lagi dari kanan. Tapi satu player dari Sonic Dance, satu player ini sana udah mulai coba di jumpsuit lagi. Dia udah super dance kali ini, mantek emang dia itu ya. Agak so dance kali ini dimana super dance sudah mulai coba reset dari LG Jam di sana. Super dance mencoba masuk, beri tegar di sana, yuk ditembak lagi dua player tapi tegar dijatuhkan. Kelas banget, anti kerucut seorang kiri di sana bakal kesulitan karena masih ada dua player dari tim Orange super dance yang udah mulai coba masuk dari area kanan kali ini. Di mana dari seorang Zone juga di situ. Mi kayak ada gue nggak lihat sih, kayak bayangannya gak nampak aja. Cuman bayangannya doang Jackie, kalau ininya mah gak nampak. Kayak bau-bau ada, bau-bau hantu gitu kan, yang masuk barisan ke left gitu. Cuman gak nampak sebenarnya. Kayak ini ada ilmu gaib yang masuk di sana ya. Ada yang ngetik tapi gak nampak gitu orangnya. Emang? Minal izin walfa izin mami, minal izin walfa izin. Ya tuh kan, semakin kencang aura dari setan yang masuk ternyata. Oke, kita masuk di Asuran Jones juga di sana, tapi kali ini satu tembakan terjadi ya. Satu dia di mana Anti Crocho masih mencoba pernah 2M tapi cukup sekarat. Dor, selesai. 0-4 skor sementara. Dia mainkan kali ini. Minal Aijin, Walpa Aijin, Baby Kenje. Oh, itu doang kebaca ya kalau itu. Minal Aijin, Walpa Aijin juga, Gung. Mohon maaf lahir dan batin ya, Gung ya. Mohon maaf kalau sering di roast, sering dikata-katain ya, Gung ya. Hans, asu baru aja dimaafin, udah buat masalah lagi. Memang gak perlu kau minta maaf sama aku, Agung ya. Memang asu kau itu ya. Baru aja kau minta maaf itu di atas, sudah bertingkah lagi kau. Baru ku maafin loh. Gak ada otak memang kau ya, sekleng kau memang. Ampus sana kau. Ah, baru aja dimaafin, udah buat masalah kau. Izin lupa izin juga. Baru aja minta maaf dia kan. Maafin udah asu-asu juga deh, memang Agung asu, pantai pukimak memang kok ya. Oke, so masuk dari seorang Jam juga di sana, dari seorang Aril juga. Nems, bentar ya Nems ya. Ada satu pula dari kanan dimana Pri juga di sana mencoba masuk kembali dengan satu pergerakan juga di sana mencoba reset. Karena dia yang sakit hati juga di sana, dia mulai coba digaskan, tapi memang Aril juga. Live YouTube-nya Free Fire Tangerang ya. Toto, kalau deket udah ketujuh, bukan ketoto lagi. Oh, kelas Anti Crocho. Jumpsuitnya on point itu, guys. Size 2 player tumbang kali ini. Masih ada satu take dari seorang Aimpora juga di sana di mana First Blood. Babak 5 per 13 kali yang mencoba masuk dari kanan. Tapi sebuah tembakan di mana Aim juga di sana. Mencoba masuk block dari pop-upan global. Dapetin satu playernya. Mencoba masuk. Yes, tumbang. Sudah solo squad masuk di sana. Nice, itu dia. Berhasil dia mainkan. Lebaran tidak boleh bikin dosa lagi. Kau yang bikin dosa ya. Aku udah bersih dosaku. Dateng kau dosa lagi jadinya. Udah nggak ada lagi dosa-dosa sebenarnya. Karena kau baru dateng di sini jadi dosa jadinya kan. Padahal udah nggak ada yang berdosa di sini, udah pada bersih. Dateng lagi iblisnya. Dosa lagi dong. Kau kamu dosa. Emang dosa dia, kurang ajar emang itu orang. Baru minal izin, walfa izin, udah ngatain orang asu ya. Jadi gunanya dia minta maaf itu apa coba? Oke, seperti yang sekarang bersama dengan Ahim Pora. Jika mencoba masuk lagi, yuk 1-4 bisa. Timornya jago nih ya, ada si Ahim. Oh, riset ternyata. Dari RC di sana udah naik jadi MVP dengan 6 kill aja ya. Oke, kata sudah mau coba gas lagi dari sudut sebelah kanan atas. Kali ini minal izin, minal izin, walfa izin juga. Oke, salah satu player juga di sana di Rich Bad. Kali ini dengan adanya satu player dari kanan masih bakal coba didapatkan. Karena sebuah tembakan dari Super Dance coba masuk kembali dengan adanya satu player tapi mencoba di trouble Super Dance di sana First Blood di mana Dance sakit hati. Mami apa Jonet? Agak sebuah tembakan terjadi like this Super Dance di sana mencoba reset satu jam slow kelas banget dan sakit hati. Kece nih tim biru nih, tim orange nih. Kece nih, para-para kece ulala dan satu player kembali dari kanan tapi langsung dieliminasi dia yang triple kill diamankan. Minal izin wal faizin, minal izin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa yang lagi nonton dibantu tap-tap, oke? Okay? Oke, kita masuk kembali lagi di sana. Di mana satu playernya, di mana Super Dance juga. Mencoba masuk kali ini, tapi awas ya. Take cover, di mana kita sudah harus melihat lagi
Adanya satu poin apa Jonet? Gak ada Casia, Casia lagi pulang kampung Jonet ya. Al Superdian dan Lahim Pora di sana dari Yarsidzam babak 7/13 sementara Dian sekali ini mencoba masuk lagi tapi awas satu kesempatan mereka bisa mendapatkan match point. Iya Sans, Mami, iya Minal Aizin Wal Faizin juga ya. Oke, sesuatu player aja di mana Superdian sekali ini mencoba riset dari Lahim Pora di sana mencoba masuk kembali dengan adanya satu player yang mencoba didapatkan tapi sungguh berbahaya sesuatu playernya di sana. Mencoba disadari keberadaannya udah mulai coba masuk dengan adanya satu player. Coba bersiap dari kanan kali ini sebuah upaya yang terjadi di situ. Satu player di sana udah mulai coba didapatkan karena ternyata kali ini satu player kembali mencoba di reset lagi. Dengan adanya satu player juga di sana udah mulai coba diberikan karena ternyata satu playernya mencoba didapatkan sebuah upaya yang terjadi kali ini masih bakal coba divonis dapetin satu player this good. First blood kali ini berhasil diamankan tapi menjadi sebuah celah yang cukup berbahaya dengan adanya satu player di situ coba ditembak lagi. Sebuah upaya yang terjadi tapi kali ini satu playernya mencoba disadari dilakukan satu serangan di mana double kill kali ini juga sudah berhasil untuk diamankan. Oke, satu player juga di sana di mana kali ini juga sudah kena ada satu player di mana Bri dan Dian sakit hati disebut double kill juga di sana berhasil untuk dieliminasi. Jonet nonton nyari Chia doang. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi dengan adanya satu player yang udah mulai coba diterima. Tapi awas ya, kita sudah mulai coba reset ya dengan adanya satu player lagi tapi Zan dan Bats di Super Dance. Oke, satu player cukup berbahaya di sana yang dimana kali ini juga sudah akan ada satu player yang cukup konsisten kali ini. Sebuah upaya yang terjadi karena pada akhirnya kita sudah harus mulai reset lagi dengan seorang Ahim Pora juga. Sementara RC Zan juga di situ dia mulai coba reset lagi dengan adanya satu player lagi tapi kali ini satu player dia mulai coba dilakukan tapi satu playernya dia mulai coba difonis lagi tapi Piat kali ini terjatuh play zone so roasting dibuka oleh anak-anak dari tim Orange. Jago dia. Ya. Zago dong. Ya kali enggak Zago, Zagolah. Masa enggak Zago? Zago lah ini WA sabar Nems, kulibas kok Nems ya. Ini belum kelar lo Nems. Antriannya masih ada lo Nems. Oke, so anti crochu kali ini udah mulai coba masuk. Nanti ku suruh chat pakai nama Nems. Tenang aja. Kalem Nems ya. Slow aja sih Nems, oke? Okay? Ayo serang Ahim Pora di sana dari RC Zan tapi Belts kali ini yuk don't nge-troll again bang. Biasanya kambing kena karma nih biasanya. Tapi salah satu player juga di sana mencoba didapatkan karena ternyata kita sudah harus melihat lagi ya sebuah pergerakan yang terjadi. Tapi salah satu player juga di sana udah mulai coba dilakukan kembali dengan adanya satu player di situ. Coba diterima kali ini satu pergerakan yang udah mulai coba didapatkan. Tapi the first blood kali ini dari rekanan sebuah tembakan yang terjadi. Oke, itu dia kita sudah harus melihat lagi di situ dengan adanya satu player mencoba dibuka kali ini. Oke, diterobos lagi dari kanan di sana dengan adanya satu player lagi mencoba masuk dari satu playernya mencoba dieliminasi karena ternyata kita sudah harus melihat lagi di situ dengan adanya satu player lagi yang mencoba didapatkan. Tapi awas ini masih menjadi sebuah celah yang udah mulai coba dilakukan kembali. This one itu dia awas. Yes, itu dia sudah kena ada double kill tapi pada akhirnya tim Orange sudah berhasil mendapatkan the win. Chicken dinner. Oke. Ya kita masuk kali ini di sawar yang selanjutnya. Terima kasih banyak Orange yang cukup OP di situ kelas banget.
Aku lo lagi masa rentan ini. Gak sini, Nes. Oke lah kalau gitu. Emang masih bocil. Masih bocil, aku kan masih kecil dan lucu dan imut-imut loh ya. Eh, Nems, kamu chat aku coba. Nems chat aku. Nems chat. Coba Nems chat aku. Kak, ini Nems gitu, coba. Coba Nems chat, coba. Ya kali aku harus nyariin berapa manusia di sini yang ngechat aku, aku harus cari nama Nems. Kak, ini Nems, oh. Oke, okay, kita bakal coba masuk kembali lagi di sana. Di mana kamu juga sudah kan ada satu player dari Serum Pew juga, tapi masuk di Rehits Point di sana. Oke, okay, sudah kan ada Hits bakal coba kereta-kereta tapi Pew di sana bakal coba datang lagi, awas ya. Bakal coba persiap lagi di sana dengan adanya satu player yang mencoba masuk kali ini. Tapi satu buah pergerakan kali ini udah mulai coba dilakukan di sana dari pergerakannya. Kalian jangan tanya harga ya. Oke. Okay? Jangan tanya harga, aku udah pasang di PP masih kalian tanya, aduh kecewa banget gue. Ya kan? Oke, okay, so Hits Point dan Pew juga disana mencoba masuk dari kanan. Tapi Hits juga disana bersama dengan Serum Pew. Tapi wih, one tap door. Oi, boleh. Satu pilih dari kanan juga disana, oke okay. Udah mulai coba diterobos lagi. Langsung dicatukan oleh seorang Hits. Gitu aja ya. Wih, kalian ini ya. Nanti aku buat nama-nama LCS nanti. Kyu Mami, lo Dela dari mana? Makan rendang Dela? Enak banget mixunya, enak banget. Su yang tidak dapat driver selama 1 jam. Dan Mami mencoba berusaha untuk mencari makanan di malam ini, tapi sungguh sulit. Makan bakso gak mood, ya kan? Makan seafood udah tadi malam. Makan apa ini yang enak? Ayo, so it's no point kalau ini Pew, bantai Pew. Ini Pew si Danes kah? Sikat Nes, bantai temanmu Nes. Bot dia. Oke, kita masuk balik dari kanan. Tapi awas itu dia, so satu player juga di situ masih bakal coba ditembak lagi. Tapi sungguh berbahaya. So, this would know kalau ini satu player juga disana dengan adanya satu player kembali. Dengan adanya sebuah upaya yang terjadi kali ini. Tapi awas itu dia, satu playernya udah mulai coba dilakukan sebuah serangan. Tapi cukup berbahaya dari seorang Pew. Pew juga disana udah mulai coba reset. Tapi sungguh berbahaya. Tapi satu playernya udah mulai coba didapatkan kembali sebuah serangan cukup low. Pew juga disana mencoba memberikan satu pay jam sekali ini dengan adanya satu player dari kanan. Tapi bisakah dia untuk B? Tapi terlalu sulit di sana dengan adanya satu serangan yang terjadi. This one langsung dieliminasi oleh seorang Pew, tapi dilepaskan sudah posisi dari apa namanya? Dari beberapa pergerakan di situ shotgunnya di sana ya. Tapi good ini dia. Jadi satu upaya yang cukup baik juga. Sementara kita sudah harus melihat adanya satu pergerakan dan satu take dari beberapa informasi, tapi seorang Pew kalian dapetin satu-satu di sana ya. Oke, okay, next one kita bakal coba masuk kembali, tapi awas itu dia Pew dan hit zone. Oke, okay, gaskan. Dan di mana kali ini juga sudah kena ada satu player lagi mencoba masuk dari kanan, tapi awas ya. Satu pergerakan yang udah mulai coba dibuka yang mencoba masuk kali ini. Sementara hit point juga di sana mencoba masuk kembali lagi di slot dengan adanya satu player, tapi Pew juga di sana mencoba masuk dari kanan. Adanya satu player aja kali ini bersama dengan Pew, tapi Pew juga di sana mencoba reset. Makan kangkung enak ini ya. Kangkung tumis. Kangkung tumis. Oke, okay. Untuk kamu kalau bareng gak di Jakarta. Macet banget kamu, Jackie. Ayo kita masuk di Instagram View. Jadi selama mencoba didapatkan kali ini karena adanya satu player tapi cukup berbahaya disebut itu dia seorang Pew. Kali ini udah mulai coba ditatakin lagi satu player dari arah kanan juga disana udah mulai coba diterobos lagi, awas. Satu player udah mulai coba bersiap lagi disebut tapi masih bakal coba kita lihat, kita vonis kali ini satu playernya mencoba didapatkan. Tapi satu player juga disana udah mulai coba diberikan satu critical damage seorang Pew. Bawa one tap jumpsuit tapi masih miss. Satu player dari kanan juga disana udah mulai coba diterima dengan ini satu player lagi coba didapatkan kali ini. Yang satu player di sana udah mulai coba didapatkan lagi dan lagi, tapi kita sudah harus masuk kembali dengan adanya satu player di sana.
coba diterima kembali dengan adanya sebuah celah yang terjadi. Masuk ya, Nems, masuk. Oke, kita masuk balik di sana dengan adanya satu player terjadi lagi. Tapi this one itu dia. Satu pergerakan kembali lagi yang udah mulai coba diterima karena ternyata seorang Piu mencoba menyadari bahwasanya ada sebuah pergerakan yang cukup low. Satu player dari kanan, ya, skor 10 tahunnya juga sudah berhasil untuk didapatkan, langsung dieliminasi. Closing begitu saja. Itu kan begitu saja dan juga sudah harus tumbang begitu saja di sana. Kamu lebaran di mana, Jeki? Oke, kita bakal coba masuk lagi di sana, tapi awas ya, ini bakal cukup sulit sepertinya. Di mana kita sudah melihat seorang Piu juga, Piu yang udah mulai coba low perform gain kali ini. Ya, di mana kalian juga sudah akan ada satu inisiasi yang udah mulai coba didapatkan. Nanti masuk roomnya ID PW-nya aku kasihin ya. Tenang aja, oke? Nanti ID PW roomnya aku kasih name, slow, slow, slow ya. Oke, kita masuk kembali di sana dengan adanya satu player kali ini yang mencoba dapatkan, tapi awas ya. Jadi sebuah celah dari beberapa player juga di situ masih bakal coba diterima, tapi awas dari seorang hits point. Sementara stop view masih berupaya terjadi di rumah. Oke, Pak besok lagi. Oke, oke, siap Hidra, siap ya, siap ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk lagi di sana dengan adanya satu player aja kali ini yang mencoba bersiap lagi, yang mencoba masuk dari kanan kali ini. Sementara kita sudah harus melihat lagi satu upaya yang terjadi kali ini. Dengan adanya satu player juga di sana udah mulai coba diterima kali ini. Satu pergerakan juga di sana udah mulai coba diterima kembali, tapi awas ya. Adanya satu player juga di sana udah coba dijatuhkan, tapi sebuah upaya yang terjadi kali ini masih ada seorang Piu. Tapi Piu, makasih banyak kolaknya, thank you udah kasih give ya. Dimana kamu juga sudah kena ada satu player lagi mencoba didapatkan kali ini, tapi Piu-nya juga di sana mencoba masuk, tapi awas dari kanan yang cukup berbahaya. Satu player udah mulai coba dilakukan sebuah serangan yang cukup low, tapi kali ini adanya satu player lagi yang mencoba masuk dengan adanya satu player sebuah serangan cukup low dari seorang Piu. Piu udah mulai coba masuk kembali dari kanan kali ini yang mencoba ditatakin lagi dan lagi setengah diatakan, namun terdiam dan disgut. First blood kali ini berhasil diamankan. Halo Mi, hai, sebentar dulu. Oke, kita masuk kembali lagi di sana. Aku galau nih kemarin di mute. Kamu spam ya? Oke, kita masuk lagi dengan adanya satu player juga di sana. Dia mulai coba masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu player lagi mencoba datang dari seorang Piu kali ini. Tapi awas, kita sudah harus melihat lagi satu poin cukup baik dari beberapa playernya. Namun bisa dari keberadaannya mencoba masuk di sana ya. Ada satu player yang dia mulai coba ditarik lagi di situ sementara seorang Piu kali ini. Oke, this one press kali ini dengan adanya satu player aja. Oke, dia mulai coba ditembak kembali dengan adanya satu player yang udah mulai coba didapatkan. Satu player juga di sana dengan adanya sebuah celah kali ini. Dapetin satu player lagi, tapi awas. Sungguh berbahaya karena kita sudah harus melihat satu upaya yang terjadi dari seorang Piu. Namun Piu kali ini udah mulai coba reset lagi sebuah upaya yang terjadi. Oke, kita sudah harus menyadari pergerakan tersebut karena seorang Piu udah mulai coba reset dan bersiap mencoba masuk dari kanan karena ternyata satu tembakan Piu udah mulai coba masuk kembali dari kanan. Tapi kita sudah harus melihat lagi satu playernya yang udah mulai coba dilakukan kali ini dengan adanya satu player aja mencoba riset dari kanan, tapi Piu setengah darah jam setelah serang hits on the point dan langsung didapatkan gitu aja. Apa bro tuh Jeki, dua-dua bisa nggak kak? Dan skillnya bisa. Itu tergantung kalian aja ya. Kalau hal-hal tersebut itu tergantung kalian. Yang penting kalian udah sewa, udah gitu doang. Udah gitu doang. Gampang banget kok.
udah, nggak usah ribet-ribet mau pusing mikirin hidup ini gitu, nggak gampang. Halo mami, halo Eti, terserah namanya kalian sewok, ya udah, itu tergantung kalian mau HTTPS, cek-cek, halo, cek-cek juga Bang Aero. Oke, kita masuk ke Malek di sana dengan adanya satu player. Kali ini THR sudah habis, tadi dibagi-bagi THR. Kau bayar dapet deh. Ayo kita langsung hit zone the point. Tapi Pew juga di sana mencoba masuk dari kanan. Tapi satu playernya mencoba didapatkan the Pew. Akhirnya satu pergerakan juga di sana dia mulai coba ditembak. Tapi cukup low dan berbahaya kali ini, karena ternyata satu player di sana Pew juga di sana dia mulai coba diterima. Dimana sudah karena di sana Pew mencoba masuk dari kanan. Tapi satu player kembali diterima lagi di sana Pew. This one tap kali ini, tapi sekarang berlatan press. Satu lagi di bawah pan global yang udah mulai coba diterima dari kanan. Kali ini mencoba bersiap terlebih dahulu, coba masuk dari kanan, tapi dari seorang Pew juga mencoba reset lagi. Satu pergerakan disadari keberadaannya, tapi awas itu dia ya. So, satu player di mana sudah kena dari seorang Pew, tapi Pew bakal menyadari progres dari pergerakan tersebut. Di mana Pew kali ini tapi hits. Ayo kita sudah bakal coba melihat seorang hits, akankah dia tarik ke drone dulu karena satu log. Di mana kali ini mereka saling mengejar. Satu area yang cukup sulit adalah area dari Nap Village. Makasih Linux, thank you. Ayo kita masuk kembali dari seorang hits juga. Sementara Pew jika mencoba masuk kembali dari kanan. Ayo seorang Pew jadi sana mencoba gas lagi, tapi turun ke bawah masih bakal coba dilakukan. So this one oh, back steps kali ini. Ayo satu player dari seorang Pew juga. Di mana seorang Pew juga mencoba melihat pertengahan dari beberapa circle setengah dia arah kali ini yang mencoba masuk, karena ternyata hits a no point. Mencoba gas lagi satu player dari kanan, dimana hits a no point kali ini. So satu playernya mencoba bersiap dari arah kanan, yang mau sewa boleh chat aja ya, nanti aku respon, aku kasih info kalau udah kosong antriannya ya. Ayo terakhir hits a no point, satu lock dari Popoman Global yang mencoba masuk dari kanan, tapi hits sudah dapat satu print out bag. Dimana Pew one player terjadi mata selesai sudah. Satu kepala didapatkan dan 3-3 skor sementara berhasil diamankan ya. Mami tuh ada lihat di konten-konten orang ngetek-ngetekin mami, pada sok tahu saya warung di Baby Kenzie itu 20.000 katanya. Itu rumus dari mana anjay? Gue gak pernah dari dulu open saya warung ya, 4-5 bulan aku open saya warung gak ada aku open 20.000. Ini tahu info dari mana? Mungkin kalau di tempat lain ya. Secara kan di tempat lain ya cuman di kayak giniin doang ya kan. Oh, terkena down, satu tumbang, mampus satu meledak kayak gitu-gitu mungkin. Kalau di KBB enggak roasting pool ya kan? Roasting pool, caster pool, YouTube juga kanan kiri pool gitu. Mahal. Untuk orang-orang tidak elit memang mahal. Gak usah bilang mahal. Memang tidak untuk orang mahal kayak anda ya. Namanya anak elite Chelsea itu gak ada mahal-mahal. Ini harus sesuai ya. Nah, kalau kamu mau murah cari aja yang casternya. Oh, terkenok John. Digocek-gocek. Kayak gitu aja. Kayak gitu. Awal full roasting, full caster, full double life. Ya. Dibilang mahal, lagi yang casernya nggak jelas aja matok harga di atas dari 30.000 loh. Ya, memang kalian ini rada-rada aneh gitu. Agak lain memang. Orang ada yang 75, ada yang ini. Ini memang. Tuh lihat di telegram gue itu. Bukannya murahan iya, kayak kau bang murahan. Udah kau gak punya duit makanya bilang mahal. Gak punya duit ya bang ya. Bocil-bocil kok banyak bang duitnya. Udah gak dibisuin sama si Broto. Biarin aja Broto. Ah si Broto ini. Udah gak apa-apa Broto, bisuin aja gak apa-apa. Blokir aja. Udah gak usah diladinin kau, gak apa-apa. Slow aja. Slow aja bang Li, siapa? Bang ACL, slow aja slow. Biasa itu. Itu lebih dari bocil ya. Bocil-bocil malah kalau sewa tempat aku tuh pada mau cepet-cepet ya. Pada mau kasih-kasih lebih gitu. Sampai aku bilang gak usah, tapi mereka masih gitu. Baby, apa? Makasih Kak Blue Angel. Thank you, nyekar bah. Bang Blue Angel ngasih mawarnya nyekar bah. Kalau ngasih kereta gak apa-apa nyekar ya. Kasih mawarnya nyekar lagi ya. Oke, kita masuk kembali lagi. Si Xenon CS dibisukan tolong bro tuh. Gak apa-apa, bisukan aja dia. Jackie, Xenon bisukan aja Jackie.
Oke, kita sudah bakal coba masuk ke Malik di sana. Gimana kalian juga sudah kena di satu player yang mencoba masuk dari seorang view. Tapi awas itu dia. Satu pergerakan jadi selalu dia mau coba ditembak. Oh, kelas banget si Pew. Masuk di sana dan langsung dapetin eliminasi. Dimana babak 8/13 kali ini berhasil diamankan. Oke, so this one dari segi damage di sana Pew lebih unggul dengan 5 kill 1966 ya. Dimana sudah kena di hit no point dengan 3 kill 1375 di sana. Yuk, gaskan again. Ya, kita masuk kembali di sana di mana seorang Pew bisa ngasih emote sekarang Pew ya. Tapi kita lihat dulu kali ini akankah Hits bisa comeback di sana ataukah Pew bisa dapetin match point. Makasih Kak Blue Angel, thank you. Oke, so Pew juga di sana mencoba masuk kembali lagi. So lock dari Popopan Global diterima dari kanan kali ini. Go check terlebih dahulu mencoba masuk kembali tapi awas itu dia di satu shotgun trompet setengah daerah kali ini. Mencoba masuk dan bersiap lagi tapi seorang Pew di sana mencoba masuk kembali sesatu playernya dari kanan Orizet kali ini. Tapi satu pergerakan juga di sana diam kau Rahma ya. Oke, satu player seorang Pew juga tapi satu player lagi tapi hits no point sepiu kali ini. Mencoba masuk lagi tapi awas dari hits no point di sana Pew bakal coba medkit. Sebenarnya daerahnya itu sangat berguna ya. Oke, kita bakal coba masuk akan ke aimnya bakal jadi take aim yang on point. Kalian yang mencoba masuk di mana ini, tapi Pew bakal kesulitan mencoba masuk lagi dari belakang depan. Kalian mencoba reset satu pergerakan juga di sana mencoba diterobos. Oke, ternyata sudah akan ada seorang hits juga tapi awas satu player di lokal ini dengan adanya satu buah celah. Ada satu pergerakan juga yang dia mau coba diterima sementara dari seorang Pew. Coba masuk kembali dari kanan tapi awas itu dia satu player yang dia mau coba dilakukan ini si Nem sini nggak ngerti-ngerti dia. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu player lagi yang mencoba didapatkan kali ini. Kita sudah harus melihat satu buah celah yang gimana satu player juga di situ mencoba didapatkan. So good, kita reset lagi tapi awas ya kali ini bakal bahaya banget karena ternyata hits no point coba reset dan dapetin satu playernya diamankan. Gua ada chat tuh nanti gua bales ya bang ya. Gue juga mau bales tapi masih ada antrian ya kan. Jadi nanti gue balesnya ya. Oke, kita langsung kembali lagi di sana di mana kali ini juga sudah ada satu player lagi tapi seorang Pew juga mencoba masuk karena hits no point. So Pew juga di sana mencoba gas lagi tapi satu player dari hits no point itu dia mau diajak konten tapi itu adalah teknik untuk ketika kita merasa kalah. Kalau kita ngerasa kalah ya udah ya. Kita tekniknya pura-pura ngajak konten nanti di takedown selesai. Oke, kita masuk kembali lagi di sana di mana kali ini juga sudah ada satu player lagi yang mencoba masuk tapi awas selalu berbahaya. Dia terima kasih yang sudah follow. Thank you yang udah share juga Kenzo. Terima kasih banyak sebelumnya udah bantu share, udah bantu follow, udah bantu tap-tap juga. Terima kasih ya. Oke, next one kita bakal coba riset lagi tapi awas ini dia satu informasi yang mungkin masih bakal coba kita sadari dulu dari beberapa player juga di sana di mana kalau sudah akan ada dari hits no point tapi Pew juga di sana udah mau coba gas lagi tapi sesuatu player juga di sana udah mau coba kita lakukan dengan adanya satu player tapi sesuatu pergerakan juga di sana di mana kalau sudah akan ada satu player lagi udah mulai coba didapatkan. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di sana yang dimana kalian juga sudah akan ada satu player lagi. Tapi di sisi lain juga di sana satu playernya mencoba masuk tapi sebuah upaya yang terjadi karena Pew. Tapi Pew juga di sana masih bakal coba bersiap lagi. Satu player dari kanan juga di sana tapi awas ya menjadi sebuah informasi yang masih bakal coba sulit banget. Tapi di sisi lain juga di sana yang dimana kalian juga sudah akan ada satu player kembali. Tapi di sisi lain juga di sana yang dimana sudah akan ada satu player lagi udah mulai coba didapatkan karena ternyata kita sudah bakal coba melihat lagi situ. Yang dimana satu playernya juga sudah mulai coba diamankan kali ini mencoba masuk tapi Pew juga di sana. Tapi satu player lagi mencoba masuk lagi dari arah kanan tapi awas ini dia cukup berbahaya. Semua now kali ini adanya satu player dengan satu informasi tapi Pew juga di sana mencoba disadari karena ternyata kali ini satu take di mana Pew juga di sana udah mulai coba riset karena seorang Pew juga udah mulai coba masuk dari hit zone juga di situ. Yes, itu dia masih bakal coba diberikan kembali satu take dari beberapa informasi kali ini tapi di sisi lain juga hit snow point di mana Pew satu kesempatan terakhir maka dia bakal dapetin win. Makasih Kak Blue Angel, thank you banget ya udah dikasih-kasih apa itu namanya apa itu namanya itu aku udah dikasih
sesuatu yang cukup boneka-boneka kematian gitu. Oke, salah satu player jadi sama di mana studio kenal seorang Pio. Kali ini Pio juga udah mulai coba masuk hits dan baik. Apakah dia bisa untuk memberikan sebuah celah dari beberapa playernya? Kawan yang udah mulai coba disadari keberadaannya mencoba masuk dari seorang hits juga tapi cukup bergaya. Karena salah satu player jadi sama dia mulai coba diterima yang mencoba masuk kembali dari kanan. Kawan awas satu playernya. Kau gue udah ngechat di WhatsApp nanti dibalas ya. Terima kasih udah ngechat nanti dibalas kalau dia free time antriannya ya. Terima kasih sebelumnya udah ngechat, nanti bakal aku respon secepat mungkin. Kalau belum direspon, mohon sabar. Terima kasih Tilly juga udah ngasih gift, thank you. I guess lo hit snow point kali ini udah akan ada seorang Pio. Tapi Pio juga disana udah mulai coba reset kembali satu play dari kanan. Dimana Pio udah mulai coba masuk kembali dengan adanya satu jumpsuit. Udah mulai coba dilihat lagi, apa Jackie? Apa Jackie? Kan kamu di situ sambil makan rendang ya. Oke, kita masuk seorang Pio juga, tapi setengah dia kalian mencoba masuk lagi dengan adanya satu player udah mulai coba dibuka. Satu player juga di sana udah mulai coba didapatkan. Kali ini Mami, halo Tama, welcome back to my channel ya. Oke, satu player juga di sana udah mulai coba didapatkan kali ini dengan adanya satu player mencoba diterima di sana. Satu pergerakan juga di sana udah mulai coba dilakukan kembali. Satu player udah mulai coba di-reset, tapi Pio the last man standing di mana dia sungguh. Si Jackie ngasih Mami THR dia. Oke, okay, so dari hit sudah pernah mencoba masuk tapi langsung dia eliminasi begitu saja babak 12 per 13. 6-6 skor sementara diamankan. Ronde ke-13 bermuda Shipyard kali ini ya. Kasih Kak Blue Angel, thank you minal izin wal faizin Kak Blue Angel. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, okay, so good now. Kali ini kata dia mulai coba reset lagi karena hits juga. Mencoba masuk lagi tapi awas bakal berbahaya karena hits no point. Ayo, so dia mulai coba reset lagi di mana seorang Pew. Kali ini bisa kah dia untuk masuk karena ternyata kali ini Kak Sawcer bisa ya. Oke, okay, di PPW aku udah ada. Nggak usah tanya harga. Makasih Kak Blue Angel, thank you. Di PPW aku udah ada, nggak usah tanya harga lagi. Kalau ngechat masih tanya harga, nggak bakal aku bales ya. Oke, kita masuk kembali di sana dimana hits no point kali ini. Yuk masuk kembali one by one lagi dan lagi terjadi. Kamu ready ya, welcome, terima kasih sudah follow. Oke, salah satu player seorang Pew jika tapi awas dari hits no point lock jadi pop-upan global yang mencoba masuk dari rekanan dimana hits no point. Satu reset dari kanan kali ini dia mulai coba bersiap tapi awas jadi satu informasi yang cukup berbahaya kali ini dengan adanya satu player yang cukup konsisten. Ada sebuah pergerakan juga di sana dengan adanya satu player lagi yang udah mulai coba masuk. Bisa dari keberadaannya di sana udah mulai coba masuk kembali karena hits no point. Kita bakal coba reset lagi satu pergerakan kali ini yang udah mulai coba dibuka tapi bisakah dia untuk masuk terlalu berbahaya. Hits no point kali ini. Coba reset di sana dengan adanya seorang Pew. Kak besok mau sewa boleh kakak boleh. Kalau aku low respon siang aku masih tidur ya. Chat aku tuh di jam 7 kalau nggak jam 8 karena kalau jam wah congratulations Pew. Congratulations boy ya. Yuk kita masuk kembali kali ini names ya. Pew, Sodias One, anjay. Dapat SS-an Winnie boss. Auto jedak-jeduk ya guys ya. Yuk kita lanjut lagi di sawarum yang selanjutnya. Kalau mau udah ada di PPWA. Abis ini free yang mau TF gas. Kak aku nak TF. Ya,
Harga udah aku taruh di PPWA. Kalau masih tanya harga, mending soy lah udah kalian. Kalau kalian langsung mau TF abis nih main, chat aja ke aku nak TF. Harga sudah aku kasih di PP. Ya? Harga udah akak kasih di PP. Langsung aja ke aku nak TF, langsung main. Oke, main abis ini. Kak, aku mau TF, ah. Kak, kalau semisal room gak usah di PW gak apa-apa, kak. Soalnya aku mau cuma 2 orang. Maksudnya cemana? Gak usah di PP ya, banyak yang masuk dong. Oh, ini sana Juan Ji juga di sana mencipi masuk lagi di sana dengan adanya satu plot. Tak ada free, tak ada ya. Ini khusus sewa room, tak ada free. Kalau kau mau cari yang free, coba cari di lab lain ya. Kalau di sini tak ada free ya. Gak usah di PW, gak apa-apa, banyak yang masuk. Oh, khusus CB gak usah di PW. Oke, baiklah. Agar satu player tumpang di sana, do you know leaks kali ini, Najwan? Oh, dia nak sewa. Kau nak sewa, tapi random macam tuh. Gitu. Oh, macam tuh. Ya. Oke, kita masuk kembali lagi di sana, nggak dibales. Mau sewanya kapan, Bang? Kalau sewanya masih lama, jangan chat sekarang, ya. Kalau sewanya masih lama, jangan chat sekarang. Begitu. Oke, kita masuk kembali lagi di sana. Kalau kau mau main sekarang, barulah kau chat sekarang, ya. Oke, Soren Dutaris juga di sana, tapi dia Soren Najuan sih kali ini. Dengan adanya satu player lagi mencoba masuk lagi, tapi awas. Lah, sudah AFK kena mental adik itu deh, Han, ya. Oke, kita sudah bakal cuma masuk kembali lagi dengan adanya satu player mencoba didapatkan ya. Nanti malam, wih, nanti malam jam berapa, Bang? Ini udah jam 11, Bang. Oke, Studio Taris juga di sana dengan adanya satu player lagi yang mencoba masuk ya. Tapi di sisi lain juga di sana, di mana kalian juga sudah akan ada satu playernya mencoba masuk kembali lagi di situ, yang gimana? Satu player dia mulai coba didapatkan, tapi Studio double kill kali ini berhasil diamankan. So good dari Exovians di sana, tapi Studio Taris kali ini di ronde ketiga bermudi Mars Electric 2-0 skor sementara. Iya, yeah, aku pakai dana ya. Aku nggak ada Chris. Aku pakai dana, aku tak ada Chris ya. Kalau mau TF sekarang habis ini main. Aku tak ada Chris. Aku always dana. Untuk harga di PPWA udah Kak Bibi kasih, jadi jangan tanya, yang nak TF langsung kasihkan aja ya. Ayo, seorang EXO dan Duta kali ini mencoba masuk kembali lagi, tapi awas itu dia. Dari satu playernya udah mulai coba didapatkan kali ini. Sebuah upaya yang terjadi di sana bakal coba didapatkan, tapi awas itu dia. Kita sudah harus melihat seorang Najuan, sayang banget kalau sampai harus AFK di situ. Alkenzi tidur ya. Oke, kalau dia mulai coba riset lagi dengan adanya satu player, dia mulai coba masuk lagi dengan sebuah upaya terjadi. Tapi selain juga di sana, yang dimana kalian juga sudah akan ada satu player kembali lagi disitu dengan adanya satu playernya. Oke, kita sudah bakal coba gas lagi, tapi awas itu dia, kita sudah bakal coba riset karena ternyata di utara itu first blood dari EXO juga di sana bakal coba didapatkan kali ini. So, satu playernya yang nak sewa abis ini TF lah. Apa ya. Oke, kita masuk kembali lagi so dengan adanya satu player, tapi awas bakal cipet gas lagi sementara Duta Ruiz Adeo EXO Vince kali ini, dimana seorang Najuan juga disana udah mulai coba didapatkan karena satu playernya mencoba diterima, dimana Najuan G kali ini udah mulai coba reset lagi. Duta Ruiz kali ini mencoba didapatkan satu player dari rekanan, dimana double kill jika sudah berhasil untuk diamankan. Begitu saja, nope me nope. Nah, inilah dia ya, yeah. Inilah maksudku. Ada nih si Pin. Oke, next one kita bakal coba masuk kembali. Welcome yang bakal coba kita lihat lagi. Satu upaya yang terjadi kali ini, kita sudah bakal coba masuk dengan adanya satu player mencoba didapatkan, tapi awas ya, satu player lagi udah mulai coba kita terima, tapi dari tim biru masih bakal coba jauh kali ini. Tapi satu player juga di sana dengan adanya satu player, tapi dua seorang Duta Ruiz dari EXO Vince juga di sana. Yuk, gas ken again ya. Satu player juga di sana dengan adanya satu player, tapi dari seorang EXO dan Duta juga di sana mencoba masuk lagi, tapi sebuah upaya yang terjadi di sana. Masih bakal coba di reset lagi dengan adanya satu player udah bakal coba didapatkan. Satu player lagi mencoba didapatkan kembali dari seorang Najuan kali ini. Oke, kita sudah bakal coba masuk lagi, dimana sudah di first blood kali ini mencoba masuk dengan adanya satu player dan langsung dieliminasi. Begitu saja. Oke, kita bakal coba masuk kembali. Jeki, tengoklah Jeki, tengoklah kaum-kaum seupai bisukan Jeki, tengoklah dia.
Dia tidak bisa menjadi bagian dari room ini kita, Jeki. Dia baru mampir ke sini kayaknya, Jeki ya. Oke, kita bakal coba masuk kembali lagi dengan adanya satu player yang mencoba masuk kembali. Tapi awas, itu dia. Udah kan ada satu player udah mulai coba konsisten, yang udah mulai coba masuk. Tapi itu dia, satu playernya udah mulai cukup low kali ini. Sementara kita sudah usmat lagi sebuah upaya yang terjadi. Tapi awas, itu dia. Dari seorang Najwan Z. Satu player dari kanan juga selalu udah mulai coba diterima dari Do You Know. Kali ini mencoba masuk lagi dari seorang Najwan. Duta Riz. Ada EXO juga di sana, udah mulai coba riset lagi. Tapi awas, satu playernya mencoba didapatkan. Kalau mau record dari YouTube ya, YouTube-nya di Free Fire Tangerang, recordnya dari sana. Jangan nge-record dari YouTube karena nge-record, jangan nge-record dari TikTok karena di TikTok ada teks. Kalian kalau mau nge-record dari YouTube ya. Kalau nge-record juga jangan lupa naikin orientasinya ke paling HD, paling atas ya, 180p, baru kalian record di sana. Ya, oke, kita masuk kembali lagi selain dengan adanya satu player yang mencoba masuk kembali dengan adanya satu upaya yang terjadi. Tapi selain dari seorang Najwan juga disana dia mulai coba masuk kembali. Tapi Do You Know kali ini mencoba masuk lagi dengan adanya seorang Najwan. Tapi satu player juga disana didapatkan. Kita live-nya double stream ya guys ya. Kita live-nya double stream. Malam Mami, malam Lexi. Malam, selamat malam Lexi. Oke, kita masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player yang mencoba didapatkan. Kali ini minal aizin wal faizin ya Lexi ya. Oke, so MVP masih di tangan tim biru dengan Duta Riz yang udah harus menjadi MVP di sana. Tapi cukup low, ternyata Najwan kali ini harus mengejar dengan 2 kill aja, Duta Riz dengan 6 kill. Gimana mereka coba kembar kali ini dengan teman-temannya? Daftarnya gimana? Teksnya tolong dibaca, layarnya tolong dibaca ya. Teksnya tolong dibaca, layarnya tolong dibaca. Kalau layarnya sudah dibaca pasti tahu cara sewanya gimana. Oke. Aku mau nge-rev dulu nih, tadi ada yang nggak jadi main karena leadernya nggak ada kuota. Oke, okay, kita sudah banget coba masuk, masih ada masih ya. Tidak untuk kaum mendang-mending, tidak untuk kaum yang bla 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 segala macem. Oke, okay? Kalau mau sewa-sewa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, oke? Okay? Kita tidak memaksa kalian untuk sewa di sini ya. Tempat sewa room banyak ya. Setiap caster pasti beda-beda performnya. Oke, salah satu player juga di sana udah mulai coba didapatkan kembali. Tapi awas ya, masih menjadi sebuah celah dari sebuah pertemuan kali ini dengan adanya satu player di sana. Tapi awas, kita sudah harus melihat lagi satu informasi dengan adanya satu player lagi mencoba didapatkan. Tapi awas, itu dia. Satu pergerakan terjadi yang masih cukup low, cukup berbahaya karena Duta Riz kali ini bakal berhadapan dengan seorang Najwan. Najwan juga di sana udah mulai coba di reset lagi dengan adanya satu player mencoba didapatkan kali ini. Tapi itu dia, satu playernya mencoba didapatkan karena seorang EXO. Satu player kembali dari Duta Riz bersama dengan seorang EXO. Tapi Najwan jika di sana awas bakal digas lagi dari kanan. Tapi sebuah tembakan kali ini yes, masih bakal coba dijatuhkan karena seorang Najwan langsung digas. Kece banget si Riz gameplaynya. Makasih Kak Dendyoga, terima kasih banyak. Minal aizin wal faizin ya, terima kasih banyak ya, terima kasih. Oke, kita masuk kembali lagi di sana yang di mana kali ini antrian keberapa habis nih main. Sebuah upaya yang cukup kuat dengan adanya satu player, tapi awas ya, masih menjadi satu informasi di mana Duta Riz dan EXO Fiends, yuk bisa Riz. Hal ini cukup berbahaya. Halo Zitok, halo juga ya, selamat bergabung di sini. Selamat join to join. Oke, kita sudah bakal coba riset dari Duta Riz dari seorang EXO Fiends di sana, bisa nggak babak 7/13 so be silent dulu dia di sana. Dengan adanya satu player aku nggak open FT ya guys ya. Aku tak open FT, kalau kalian tanya FT sama aku tak ada. Moonlight, welcome, selamat datang kembali dan selamat bergabung Moonlight ya. Oke, kita masuk kembali di sana. Aku Fiends BB dari dulu, dari zaman kapan? Zaman jomblo ke? Zaman masih tak punya pacar dulu. Dulu jomblo loh. Kalau kamu sampai sekarang, wow, lama berarti. Iya. Iya Mami, dari mana Moonlight? Tumben sekali baru nampak. Dari manakah engkau? Oke, next one, good. Kali ini kita udah mulai coba masuk lagi karena seorang Najwan di sana udah mulai coba bersiap lagi. Sementara Najwan kali ini adanya satu player udah mulai coba didapatkan. Satu player juga mencoba diterima, tapi awas ya. Kita sudah bakal coba reset lagi dengan adanya satu player yang udah mulai coba diterima. Karena kali ini awas, do you know menjadi santapan bobo meme sama Mami juga baru bangun ya. Tadi Mami baru bangun langsung lipe dalam keadaan setengah sadar karena di spam-spam anak-anak ya.
udah nggak mau lab sebenarnya nih, udah mau libur ceritanya, ya kan? Tapi anak-anak pada spam, ya udahlah kita gas ya. Oke, Duta Riz dari Exovian juga di situ, dia mulai coba didapatkan. Tapi hai, halo Nazwan, di Neo Kalini sementara EXO Duta Riz bahaya karena MVP-nya di dia. Tapi kalau nanti dia udah harus lock lagi, tapi satu player juga di sana berhasil diamankan. Sementara Exovian dari kanan juga di sana dia mulai coba ditembak, tapi so double kill 5-3 skor sementara berhasil diamankan. So satu player di sana berhasil didapatkan karena ternyata ronde ke-9 bermuda Sentosa. Mi ada THR nggak? Mi nggak ada, lama Mi THR. Mami aja nyari nih THR dari kalian nih. Kerja-kerja nih Mami nyari THR dari kalian ini. Oke, satu plate yang serendah Zwan kali ini. Yuk, ampun, jauh banget selipnya Duta Riz di sana. Shotgun lumut OPM, kolaborasi bagus banget. Tag-nya double di sana. Ya, satu player yang mungkin masih bisa untuk bergerak kali ini. Tapi sebuah pergerakan juga di sana mencoba didapatkan. Awas itu dia, seru liatnya. BTW inkubator ini nggak? Apa diskon nggak lebaran? Atau Garena nggak kasih diskon lagi sama inkubator? Oke, so Duta Riz juga disana mencoba masuk kembali. Mau hiu nggak, Mi? Nggak mau kalau bohong, Mami. Oke, so Duta Riz, awas Exovian juga disana mencoba riset lagi. Tapi seorang EXO juga mencoba diberikan satu pergerakan, satu critical gimmick di mana EXO. EXO mencoba masuk kembali dari kanan. Tapi so satu playernya mencoba didapatkan kali ini. Sebuah pergerakan udah mulai coba diterobos disana mencoba masuk. So satu player juga disana dari seorang EXO. Tapi first blood Nazwan G kali ini, awas. Itu dia, do you know Lakes kali ini. So satu player aja dari seorang Nazwan G. Tapi do you know kali ini mencoba gas dari kanan, tapi awas itu dia seorang Nazwan. Unpress itu dia masih bakal coba diterobos kembali dengan adanya satu player. Sebuah upaya terjadi. Let's go, double kill jadi sana berhasil diamankan, yang dimana pada akhirnya juga sudah akan ada babak 9-13, 5-4 skor sementara. Terima kasih yang sudah follow, thank you banget ya buat kalian semua yang sudah follow, terima kasih. One Exit Boy, terima kasih sudah follow, thank you. Yuk kita masuk kembali League dari seorang Nazwan juga. Tapi awas kali ini, do you know Leaks MVP di tangan seorang Duta dengan 8 kill. Sedangkan ada satu pergerakan di mana rendang di rumah masih ada. Aku di kosan bang ya, aku gak pulang kampung, aku di kosan. Gak ada rendang, gak ada kue, gak ada apa. Aku di kosan, baru bangun, gak lebaran, gak apa. Tidur aja aku. Aku gak makan rendang bang, buset. Sedih banget ya, anak kosan ya, lebaran gak ada rasa apa-apa. Oke, salah satu player juga dia sana, dia bakal coba didapatkan. Orang lebaran aku kerja nih, kayak gini ya. Gak pulang kampung, gak apa aku. Oke, kita masuk lagi dengan adanya satu player. Tapi Duta Riz di sana mencoba bersiap kembali dari seorang Nazwan G. Tapi EXO coba emot-emot, boleh. Dikasih tengil di situ dari seorang Vince. Tapi masuk Nazwan coba planking sebenarnya dia. Mau ngeplank dari belakang, tapi Riz sadar. Oke, jatuh kan. Oke, kebanyakan emot, temennya kena Rose itu. Nggak dapet ya, dari kanan. Tapi Dunia Olyx itu bisa revive dia. Bantuin dulu temenmu. So, tag guys. Side. Kece. Wih, dikasih emot. Ngetaunting sedikit ya. Langsung dieliminasi begitu saja. Halo, Mi. Halo, Aditya Saputra. Jahanam. Baby Kenzie ada Saweria nggak? Nggak ada, Kak Clay. Kalau mau ngedonate, langsung aja, Kak, ke dana aku sekalian, Kak, ya. Jangan di Saweria. Langsung aja Kak ke DM aku kalau mau ngedonate ya. Oke, kita masuk kembali lagi di sana. Mami login tak? Tadi kepencet. Mami mau pencet dana, kepencet. Gak login lah, Mami kan kerja. Kepencet aja tadi. Oke, kita masuk kembali lagi di sana di mana sudah ada Exovian sekali ini. Yuk, digaskan again di sana yuk dari seorang Duta Riz juga. Mencoba masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu player yang mencoba didapatkan kali ini. Hah? Akan ada satu player juga di sana mencoba masuk dengan adanya satu player. Tapi Duta Riz mau coba konten, boleh Riz. Yuk gaskan Riz, bantai Riz. Satu sikat bantai Riz. Wait, wait, aduh ketinggian Riz. Wait, wait, Riz, wait, 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 wait. Nah, sedikit aja ya, gak bisa banyak-banyak. Ah, nah, cantik ya. Halo Mami, halo. Mabar nih boleh, besok ada slot, ada. Open setiap hari, tenang saja. Jangan takut, jangan risau, jangan bimbang ya. Duta Riz sudah selama mencoba riset lagi. Karena ternyata satu player adalah seorang EXO kali ini. Satu player dia mulai coba bersiap. Tapi seorang EXO juga di sana mencoba disadari. Tapi Duta Riz di sana mencoba jamso. Satu playernya mencoba diamankan. Jago Leo, tadi tumben mainnya jago ya. Oke, tapi satu player Duta Riz kali ini mencoba bantai. Karena ikan hiu di atas pantai. Gaskan di bantai.
santai, tapi cukup low. Masih miss low itu, bisa gocek kanan kali ini. Mencoba masuk lagi ya, langsung dieliminasi. Begitu saja, this good double kill. Makasih ya, dia, thank you. Dimana do you know leaks? Coba comeback 1 poin kali ini. Dan 6-5 skor sementara didapatkan. Mami besok sewa ya, mau laga? Iya, jangan chat siang atau pagi ya. Chat mami jam 6-an, abis maghrib jam 7. Karena mami kalau siang tidur. Ya, bukan nyelep tapi tidur. Oke. Okay. Jadi kalau minal izin wal faizin mami, minal izin wal faizin juga ya. Oke, do you know listen the last one juga di sana di mana sih? Satu player juga dia mulai coba digas lagi tapi do you know leaks ya. So kita bakal coba reset karena EXO di sana yang di mana kali ini jangan tanya harga sewa, guys. Di PP KBB udah Kak Baby pasang harganya ya. Oke. Okay. Jangan tanya harganya berapa, tapi di PP udah dipasang ya. Oke, kita masuk kembali di sana dengan adanya satu player kembali mencoba masuk dengan adanya satu pergerakan. Tapi EXO dan Duta Riz juga mencoba gas lagi dengan adanya satu player yang udah mulai coba didapatkan. Tapi kita sudah harus melihat lagi satu informasi udah mulai coba didapatkan. Sewa lagi esok saja, oke, baiklah. Oke, kita masuk lagi dengan adanya sebuah tembakan. Tapi EXO Vin, Duta Riz sebagai MVP kali ini bakal coba ngeras ke depan. Sementara Nazwan kali ini bisakah dua player untuk masuk? Karena Nazwan jadi kalau dia mau coba ditembak setengah daerah dia yang mencoba masuk kembali dengan adanya satu player. Tapi EXO sebuah tembakan bertubi-tubi diberikan dengan adanya satu player. Terima kasih yang sudah follow mencoba masuk lagi dari kanan. Tapi satu playernya didapatkan sebuah tembakan bertubi-tubi dan langsung dieliminasi double kill begitu saja. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali tapi cukup berbahaya Nazwan sih di ronde ke-13 ya. Bermuda CT ini jadi satu skor yang ambigu juga untuk beberapa playernya karena udah menjadi babak penentuan di babak akhir match point. Mi apa Zotok? Welcome. Kenapa tuh? Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di sini dengan ada ini akun Ori ya, ganti nama karena kemarin keblok akunnya ya. Cuma lu doang yang bilang. Guyerku gak ada yang bilang gitu, sabar. Oke, kita sudah mau coba masuk kembali karena Nazwan juga ini live YouTube juga iya. Duluan ya, Mi, siap ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali dari Do You Know Leaks kali ini dengan adanya first satu player line. Tapi first blood juga disana dari seorang EXO. Sebuah upaya yang terjadi kali ini mencoba masuk kembali di sana dengan adanya kill. Satu player this one double kill berhasil diamankan. Congratulations, boy ya. Gaskin, Finn ya. Anak-anak JB ya. Slow. Oh, itu Shopee ya, Anjay. Oh, terus? Sabar-sabar. Ya, kita gas lagi di sahur match selanjutnya. Ini live YouTube live di Free Fire tanggal. Tidur dia, ketiduran dia. Ya mau sewa abis ini gasken ya, TF-TF aja. Kalau Chris bisa kak, nggak ada.
One XL, thank you kolaknya. Terima kasih banyak ya. Yang mau saya habis ini gas kan, tapi kalau nggak ada aku habis ini op ya. Oke, kita masuk lagi di sana, di mana sudah ada di seorang Gus juga. Dia mulai cepet digas lagi. Untuk harga sudah ada di PP. Kalau mau sewa room besok boleh, Vince. Oke, kita lihat apakah dia bisa one by one kali ini dengan tim yang terjadi dari depan. Coba bahasa Jawa, Mi. Wong Jawa. Oke, next one itu dia. Kita sudah mulai coba masuk kembali lagi di satu dengan adanya seorang Vince 77 kali ini. Mencoba reset lagi, tapi awas ya Vince. Salah satu player di selalu dia mulai coba bakal coba emot-emot dulu. Gas kan nggak jadi masalah ya. Oke, kita sudah bakal coba reset lagi dengan adanya satu player Vince. Oke, bisa nggak ya? Ini anak-anak ini udah mulai coba... coba anak-anak tele udah mulai coba menjadi boet ini. Ah, next one itu deh, kita sudah mulai coba reset lagi, tapi awas ya, jadi satu upaya yang cukup baik karena seorang Vince di sana bantai Vince. Oke, sebuah tembakan kali ini. Oke, si Vince di sana, oh gak ngantuk nih, belum. Gimana si Vince, sudah kece-kece kayaknya tapi kena bantai. Gimana lah ini si Vince ini ya, udah kece-kece lo kamu Vince, gocek-gocek tapi kena bantai. Udah bagus-bagus anjir gayanya. Udah kayak sepuh gayanya. Tapi kena bantai. Kenalan si Vince ini. Yo Vince lagi Vince. Gak usah ketawa kau ya. Mau sewa room boleh. Lihat, tengok kan gaya dia tadi kan. Bagus banget gaya si Vince barusan. Gocek. Live YouTube juga iya. Ini masih ada sewa masih. Oke, kita masuk lagi, tapi kita lihat seorang Vincent. Oke, diam kamu Moonlight. Nggak kan? Kayak mana si Pin ini lo? Udah bagus-bagus lo, Anjoy. Kayak mana kau, Pins? Anjay lo, cemana ya kau? Gimana sih kau, Pins? Udah bagus-bagus. Goceanmu tuh udah kayak mau nangkep ayam, tau nggak? Oh mengamuk, oke ya. Mau coba lagi dia nih. Mau coba lagi nih, oke boleh. Gak jadi masalah. Ah, coba lagi, slow aja ya. Gak jadi masalah, slow. Ah, yes, gaskan. Kita lihat gaya menangkap ayam. Ini jurus menangkap ayam. Makasih sudah kasih gift door. Itu dia apa yang terjadi kali ini dari so nice. Itu dia jurus menangkap ayam sudah didapatkan di sini ya. Oke. Mantap. Iris good, bagus banget di sana. Sudi steak yang bagus banget karena ternyata kali ini kita udah sama dia seorang Vince bersama dengan Gus. Gus mah mode kalem ya kan, slow, tahan, hadapi. Tapi skillnya nggak HTTPS, kamu pakai maksim di situ Gus ya. Tinggalin maksimmu di sini, oke? Anjir, mau sewa tanggal 22 ngechatnya sekarang, gak jelas. Oke, seorang Vince juga di sana mencoba reset lagi. Kita lihat jurus menangkap ayam dari seorang Vince di sana ya. Oke, kita lihat seorang Vince yang dia mulai coba lock lagi, bersiap lagi di sana di sos gantry. Tapi awas dari kanan sebuah tembakan. Kita lihat lagi jurus menangkap ayam. Gary seorang kan banyak gaya si Vince, jadi kena libas kan Vince. Oh, banyak gaya sih sama si Gus ya, pecah kepalamu itu. Gayamu itu loh, kayak jongkok-jongkok, satset-satset gitu loh, agak lain memang. Oke, kita masuk lagi lewat dana. Iya, aku memang always dana, only dana aku, bukan always dana ya. Aku gak ada itu lain, apa payment lain, aku dana only. Oh iya, dikasih emot lagi boleh ya, bisa kita lihat dulu. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di sana yang dimana kali ini juga sudah kena ada satu playernya mencoba masuk lagi. Tapi awas ya, gocek-gocek mati, slow. Oke, seorang Vince juga kalem aja. Oke, kita sudah bakal coba masuk lagi dengan adanya satu player mencoba masuk. Kali ini sebuah pergerakan terjadi yang mencoba reset, tapi awas satu tembakan coba didapatkan dengan adanya satu player kali ini yang mencoba masuk. Tapi seorang Vince, kita lihat gocek-gocek terjadi jurus menangkap ayam dari seorang Vince. Selanau dia mulai coba diberikan, tapi Vince juga di selanau dia mulai coba, kita lihat dulu. Kita coba bertahan kalem aja dulu, tapi awas karena Gus juga di selanau dia mulai coba masuk lagi. Tapi awas.
teriak-teriak jurus wis boleh coba ngeklas pengkeluar di sana tapi yes masih bakal coba disadari keberadaannya kali ini dengan adanya seorang pins 73xp coba keluar dari kanan tapi awas itu dia kita lihat bisakah dia berhasil oke gocek lagi di sana tapi masih coba di healing dulu mencoba medkit lagi karena mungkin dia bakal berbahaya banget dengan adanya satu player di sana tapi cukup low kali ini dengan satu sebuah celah dari beberapa tik informasi yang dia harus diterima tapi masuk kembali di sana dengan adanya satu player tapi mencoba masuk kembali dari seorang Vince ya tadi ya mencoba riset di mana seorang Gus sebuah tembakan tapi awas Vince setengah daerah mencoba ditembak lagi 96 XP tapi lock gable dan first blood 4-1 kalah kamu Vince Spins. Udahlah kalah dia. Jurusnya doang nih gede nih. Udah nih loss nih. Damage-nya 728 ya. Gus dari Another Elite 4 kill 1205 damage. Oke, kita lihat lagi di sini bisa enggak dia menggocek di situ ya. Kita gas lagi karena ternyata pada akhirnya adanya satu player yang udah mulai coba konsisten kali ini awas ya cukup low tapi sisi lain juga di sana dengan adanya satu player yang mencoba masuk lagi tapi terlalu berbahaya dengan adanya satu apa yang terjadi this one itu dia kita sudah bakal coba masuk lagi Bang Dendi masih ada kau di situ kah agak seram feels juga tapi awas Gus juga kali ini bantai Gus ini slow aja loh guys pakai jurus tangkap ayam nih dia nih kalem aja. Kalem aja nih, that's it, itu dia. Dari seorang Vians kali ini there's a scan reaper di sana. Angin yang sedikit menjadi satu vonis. Widih, boleh dikasih momen gameplay yang cukup cepat kali ini. Oke, karena itu larinya 125 ya. Harusnya memang libas sih. Ya, harusnya, karena memang larinya lagi kenceng-kenceng banget. Oh, nice, 42 skor sementara berhasil diaman. Yes, good, itu dia. Sebenarnya good job, baik banget di sini. Satu take yang luar biasa di sana dengan adanya satu player tapi dari seorang Vince. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Yang mau sewa rumah aku open setiap hari, guys ya. Untuk harga sudah aku taruh di PP. Kalau ngechat ke aku itu jam malam ya. Karena kalau ngechat ke aku itu pagi, aku biasanya tidur ya, guys ya. Aku nggak bakal balas chat kalian begitu. Oke. Okay? Oke, kita masuk kembali lagi di sana di mana kali ini juga sudah akan ada satu player lagi mencoba masuk dengan sebuah upaya yang terjadi tapi awas tadi seorang Gus 90 hazard di sana. Oke, awas itu dia Vince mencoba gocek-gocek lagi sesuatu player dari kanan masih bakal coba diterobos kembali dari kanan Vince. Jurus CSP masih menjadi satu puncak dari beberapa pergerakan tapi awas itu dia kita sudah mulai coba reset lagi kali ini. Guys, jumpsuit miss itu dia. Oke, okay, nice. Take double sebenarnya pas dia masuk kalau aim dia ke kepala tuh udah kenok duluan sebenarnya. Tapi berhubung pas dia masuk enggak on point jadinya ya udah. Jadinya kelar di situ ya. Oke, next one itu dia kita sudah bakal coba masuk kembali tapi awas ya kali ini masih cukup berbahaya tapi kita sudah harus melihat lagi satu umpan yang benar-benar bagus banget. Tapi kali ini juga sudah kita lihat seorang Vince apakah dia akan memanas dengan presisi di back yang dimana ada 1170 dengan 3 kill kemudian 1205 di make kali ini berhasil didapatkan. Laizin wal faizin minal laizin wal faizin juga ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk kembali dengan adanya satu player tapi bakal coba didapatkan kali ini. Dengan adanya satu player dia mulai coba diterima kembali tapi awas itu dia satu player lagi udah mau coba ditembak masuk dia seorang Vince di sana. Udah mulai coba dilakukan kembali sebuah serangan tapi Vince kali ini apakah dia masih bisa menggocek keberadaan seorang Gus kali ini. Yo, itu dia. Satu player udah mulai coba disadari keberadaannya karena seorang Vince menyisakan setengah daerah 148 XP. Tapi di sisi lain juga di sana cukup berbahaya low kalau ini sesatu playernya. Di mana kali ini sudah kena ada satu player lagi mencoba masuk masih ada anjay yang nanya berapa padahal di PP udah jelas ya. Ronde ke-9 bermuda mil kali ini di mana babak 9/13 so 4-4 kali ini udah berhasil didapatkan karena seorang Vince juga di sana udah mulai coba reset lagi di mana sudah kena ada babak 9/13 kita udah mulai coba gas again di mana Vince bersama dengan seorang Gus juga yuk bakal digas lagi so ternyata Vince sudah mulai coba reset akankah cuma di pur di poin 4 atau si Vince yang hanya di pur di poin 4 kali ini. Kita lihat lagi di sana di mana kali ini satu pergerakan Yo Vince mencoba masuk pop-upan global this lock di sana. Oke dari kanan juga kali ini mencoba masuk tapi sebuah tembakan ya satu bonus dari satu tembakan cukup low di mana Vince. Satu play dari kanan juga di sana udah mulai coba didapatkan tapi turun ke bawah 80 XP super pembek kali ini dengan adanya satu player mencoba bersiap lagi pop-upan global di sana dengan adanya satu player lagi mencoba masuk dengan adanya satu player lagi tapi awas ya.
Oke, kita sudah harus reset lagi dengan adanya satu player lagi mencoba masuk dengan adanya sebuah pergerakan, tapi Vince terjatuh lagi. Boleh, gayanya sih oke ya, tapi nggak tahu dia stack skill. Ternyata gue santai kalem tapi masuk damage-nya. Selesai ya, santai kalem tapi masuk damage-nya dan clear down ya. Oke, kita sudah bakal coba gas lagi karena ternyata satu player udah mulai coba didapatkan kali ini. Mencoba reset dari beberapa pundi-pundi eliminasi ya, tapi satu player juga di sana sedikit agak low konsisten. Tapi salah satu player juga di sana masih bakal coba dieliminasi lagi yang mencoba masuk karena seorang Gus 90 hazards kali ini. Tapi dari seorang Vince juga mencoba reset lagi sedangkan dari seorang Gus, tapi salah satu playernya juga di sana mencoba masuk lagi, tapi awas itu dia Gus, bisa tak dia masuk ya? Oh, bisa. Oke, kita masuk lagi. Tapi awas dari seorang Gush juga dari kanan kali ini. Yes, langsung dieliminasi. Tapi first blood di sana berhasil dapatkan. Boleh dikejar. Siapa bakal take the win di sana yang bakal coba lebih awal masuk di sana ya. Masih nanya berapa ya Allah. PP, astaga. Sampai kali aku ditanya-tanya sama mereka ya. Oke, kita sudah bakal coba masuk. KPP open sewa setiap jam 8 malam ya. Setiap jam 8 malam sampai beres, oke? Jadi jangan tanya lagi open jam berapa, jam 8 sampai beres. Oke, next one itu dia. Kita sudah bakal coba masuk kembali lagi di situ dengan adanya satu player lagi mencoba masuk dari kanan kali ini. Oke, kita sudah harus lihat lagi. Tapi awas ya, dari seorang Vince juga. Aduh, toge lagi. Next one itu dia, kita sudah bakal coba masuk dari seorang Vince juga. Tapi awak, satu player juga disana masuk dari seorang Vince. Apakah gocekannya kali ini bisa mengalahkan seorang Gus? Terima kasih yang sudah follow, thank you. Akhirnya satu player juga disana mencoba masuk kembali karena seorang Gus juga mencoba masuk kembali lagi dengan adanya satu player mencoba didapatkan kali ini. Oke, kita sudah bakal coba reset lagi di sana. Itu dia. Langsung dijatuhkan, tapi Gus jago anjay. Jago loh ini. Si Gus ini the best ini gameplaynya malahan ya. Oke, kita masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player kembali. Tapi kita sudah harus masuk lagi di mana Gus. Kali ini makasih Supri, boleh kece. Vince sudah mulai rada tremor. Satu aja di sana ke comeback udah selesai. Halo Min, halo Pepe Kucing. Kita masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player. Tapi awas didapatkan kali ini dengan seorang Vince yang udah mulai coba masuk lagi. Tapi cukup berbahaya. This take the moment kali ini udah bener-bener konsisten low di sana. Satu player udah mulai coba diterobos, didapatkan dengan adanya sebuah tembakan. Tapi kali ini dengan adanya satu player. Kok Maximi ya? Nggak tahu. Mungkin dia lupa sama rules ya. Oke, kita masuk kembali lagi di sana dengan adanya satu player, tapi Vince kali ini bisa kah dia untuk back to back karena Gus di sana dor kepala kali ini dari kanan digocek lagi tapi cukup berbahaya. This low kali ini Vince. Akhirnya satu player juga di sana di mana sudah akan ada Gus sih, tapi awas dari area atas jump shot. Ih, comeback dor. Aduh, sedikit lagi. Satu player juga di sana mencoba masuk dari seorang Gus, tapi awas Vince juga di sana dengan adanya satu player lagi mencoba gas masuk dari kanan kali ini. Oke, sebuah tembakan. Kok Maxim nggak tahu itu dia yang pakai Maxim ya. Oh, comeback. Nice. Oh, comeback. Cakep ya. Cakep. Bagus. This good gameplay di mana Vince comeback satu kesempatan terakhir. Halo Min, halo semuanya. Selamat bergabung, terima kasih Supri, terima kasih Mawarnya, minal izin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Terima kasih banyak udah mampir-mampir ke sini ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, so masuk Vince, apakah dia bisa? Jian mengirim donat, apalah GM. Oke, so Vince juga, tapi seorang Gus kali ini mencoba masuk lagi dengan adanya solo player. Tapi seorang Gus juga, yeay, ngajak konten. Dahlah, mencuri waktu dengan mengajak konten nampaknya. Gus juga di sana di mana kali ini, satu playernya Vince, awas tidak ada konten lah. Masa konten, udah mau deket aja di sini, aduh, udah sih. Mencuri-curi waktu di sana nampaknya, seorang Vince coba emot, awas. Arah dari ayam bisa masuk ke kepala tuh. Awas. Kan? Selesai. Langsung dieliminasi begitu saja ya. Oke. Kali ini next good itu dia. Satu permainan yang cukup baik dari seorang Vince. Tapi ini hoki sih sebenarnya.
Karena kenapa aku bilang hoki, harusnya dia nggak win. Ya. Harusnya nggak win, makanya jangan main itu. Kak Baby bilang, jangan main, apa namanya? Jangan main emot. Kalau udah last match, udah main seserius aja ya. Saya biasanya lewat Chris nggak dia.
I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you.